nih bukan. Gini. I'm vengeance. What you are? Batman the. Tahik, tahik. Batman the ninja. Eh, itu Batman dan ninja. Eh, kalau sebelah sana Batman, kita. Oh, ini Catwoman the. Itu di blog Batman nih, bukan ya? Oh, gue tahu. Nih pendukung politik nih. Nih Oke OC punya. Bukan, bukan. Ini tuh waktu itu tanduk ya. Teng. Gue maksud Batman gini kan. Gue dibilang Oke. Gue dibilang Oke OC. Engsek. Ada. Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali guys di acara Ngobrol Film atau Ngopi. Batman di sama. Kita sudah mulai. Dewa. Buku ya emang? Esoldes. Emang Batman beneran ada? Oh iya, Batman ninja. Gak tahu dia. Wah, saya kan Marvel. Oh, kita hari ini mau review Batman ninja. Oh iya. Hei, cowok-cowok. Diri do this. Hei, cowok. Hah? Apa des? Gimana tadi? Lanjut. Basically kita sekarang akan ngopi ya. Buat yang baru nonton, ngopi itu apa bang? Ini udah disediakan nih. Kopi saya mana ya? Nih kopi. Oh iya, terima kasih. Ini aim ngopi. Bentar, saya bisa sulap. Wujuh, berubah. Jadi air putih. Jadi air kopi loh. Tadi sulap bisa sulap dulu dia. Isi jadi air putih. Ini adalah feng shui ya. Jadi dia bisa abang membayangkan air putih jadi kopi ya. Setengah gila sebenarnya. Barusan lagi ngiklan gitu. Oh iya. Barusan masih dia abis minum ini. Nembak gak pernah kena. Main game shooting gak pernah kena. Apa nih? Beda lagi sih. Ini kan. Oh iya, maksudnya gelas jokesnya di situ. Emang apa? Oh goh. Gue jadi kita sekarang akan ngopi alias ngobrol film. Jadi kenapa tiba-tiba ada Mas Sam di sini? Hah? Nah, jadi padahal kontraknya cuma video satu kemarin itu kan ya. Jadi beliau ini kerja di Hollywood dulu. Jadi Mas Sam sih buat yang belum tahu, sedikit yang tahu ya. Dia dulu kerja di tadi apa? Hollywood. Hollywood itu di Ciledug studionya. Iya. Dekat dia sama Hollywood. Kedap juga kagak. Itu studio. Jadi kalau lagi syuting ada tukang pisang. Itu suara itu. Makanya jadi karena ada istilah studio itu untuk film A, triple A. Karena orang bilang gitu kan? Triple A. Triple A, A, triple A, B, C. Kita tuh yeah. Z++. Sedih sekali ya. Taruhnya Taras Network. Udah paling bawah. Oke, jadi gimana Mas? Coba ceritakan. Jadi, Vengeance. Oh iya, kita bahas Vengeance. Yoi. The Batman. Pembalasan. Batomang. Pembalasan. I got you! Batomang kalau bahasa Jepang. Jadi kalau kamu punya dendam, janganlah dendam. Ya? Tapi panggil Batman aja, dia yang dendam. Wih ya. Iya lu. Lu tau gak sih di filmnya itu dia yang diterlipat? Ih putus, sebel. Mesti kirim sinyal, bem. Gak gitu juga, siapa? Enggak. Tapi kan di filmnya, kemarin kan preman yang lagi gebukin orang. Yang digebukin orang Asia lagi. Hah. Ah. Ya kan? Iya. Yang digebukin orang Asia terus, I'm vengeance. I'm vengeance. Cuma pertanyaan gue gini, Pak. Kalau misalnya di New York, New York lagi, dia kan Gotham ya? By the way, lu dulu berdua pakai celana panjang, pakai celana pendek. Enggak apa-apa kan? Kan vengeance. Vengeance. Enggak ada hubungannya suruh coba deh. Batman, celana dalam. Nah. Lu tau dari mana Batman pakai celana panjang di balik armor itu? Betul. Cepet tahu. Kolornya jadi luar kan? Zaman dulu kan Batman kolor di luar. Betul. Biar enggak sumuk. Karena baju ketatnya kan sumuk. Iya, bener. Kolornya di luar. Oh, berarti itu selama ini body painting. Body painting. Sebenarnya kami nggak ngebayangkan sampai situ, tapi nggak lu tau body painting nggak sih dia aslinya nggak pakai baju, digambar. Iya bener, hebat. Jadi packsnya pun digambar, masuk akal. Superman sama Batman zaman dulu bukannya
di luar kolornya itu body painting. Jadi dia pakai kolor. Rusak masa sih gua. Gila. Makanya kalau ditembak enggak robek kan? Dung 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 dung. Bukan baju emang. Ya itu bulatnya ya. Bukan baju jadi kalau pagi. Pertanyaan gua juga sih. Kenapa kalau pagi si mata bajunya enggak sobek? Gambarin nah, rusak ya. Kenapa cobaan? Superman kalau ditembak bajunya enggak sobek, kenapa? Ukurannya S jadi pas badan. The best. Nikah langsung besok berdua. Bener. Karena bajunya S pas di badan. Oh iya benar. Gua agak kesel sebenarnya. Enggak jelas sebenarnya. Oke, basically kita sekarang akan ngobrolin The Batman. The Batman. Batman. The Batman itu adalah kemarin film yang menurut gua sangat bentar banget ya. Bentar banget. Saya sementara kemarin nonton di bioskop untuk yang kedua kali ada yang ngorok. Ada yang ya kan kalau nonton dua kali udah tau ceritanya. Oh ini dia. Pas gue lagi kebelet berak apa? Pantesan gak tau. Ada suara kentut gitu. Brengsek. Bukan gue, temen dia nih. Orang kemarin pas adegan Catwoman ada yang siapa? Itu benar. Udah pasti. Lu tau gak di bawah? Ada yang sibuk sendiri di bawah selain film nih. Jadi depan jadi kemarin pas kita nonton kedua kali, kita itu kemarin sepi banget. Sepi. Kita bersepuluh, ya kita-kita doang. Di atas. Kita bersepuluh di atas, dua orang di bawah. Dua orang di bawah. Dia enggak nonton film, fokusnya bukan film. Tapi yang lain. Oh, pantesan dia ambil Batman soalnya 3 jam kan? Dia. Oh iya, hebat sekali. 3 jam tapi kalau 3 menit udah enggak kuat gimana ya? Itu. Bisa dia. Emang gue sih. Di bapak gue sih, dia banyak Oh. Pembayangan Anda semua sampai situ ya. Untung saya dudukin di row kiri. Saya begini bos, begini gini lah ke bawah. Tapi anyway, The Batman. Gimana? Saya pastinya saya tahu, saya dengar-dengar di situ ada Bruce Wayne. Salah. Hah? Salah. Jadi Batman itu tentang manusia kelelawar ya. Oh. Kasian juga ya. Manusia kelelawar. Kan emang iya, kan Batman. Iya kan? Iya, emang kan? Iya, bener. Manusia kelelawar. Iya, setap apa sih sebenarnya? Lah, jelasin dong. Kalau ada penggemar Marvel yang baru nonton, ya ngerti. Batman itu apa, Bang? Manusia kelelawar. Manusia kelelawar. Yang dipanggil pakai senter. Pakai senter. Panggilnya pakai senter. Dulu kan pernah ada gosip-gosip di Bogor tuh ada manusia kelelawar kan? Jangan Batman. Iya sih anjir, tapi itu beneran anjir. Yang di yang Taman Bogor. Enggak, manusia kelelawarnya taunya yang di Kebon Raya Bogor yang dulu gosip kan pernah ada manusia kelelawar. Taunya emang kelelawar gede banget coy. Kagak itu Batman itu. Oh Batman. Bem. Cuma kalau di Bogor, di Indonesia ya dia masuknya ke rumah orang kaya. Maling. Itu namanya copet. Oke, jadi gimana? Emang murklar. Oke, Batman. Batman kali ini ya lagi-lagi remake. Ini gue lama-lama gedek deh sama DC ya. Berapa gak universe apa? Ya? Gak apa-apa. Hah? Ya gak apa-apa sih. Remake lagi lebih muda lagi nantinya. SMA udah jadi Batman. Sama bayi. Lama-lama Batman. Lo Halloween di dunia ini udah berapa yang Batman? Yang dunia nyata semua? 20 mata lo kotak. Adam West. Cok. Adam West. Adam West. Josh Clooney ini menurut gue the best Josh Batman Clooney. Harus Oscar. Semua Oscar kasih dia harusnya. Serius? George Clooney masalahnya gue bukan mau rasis sih, ya, tapi George Clooney masalahnya dia ngomong tuh kayak orang India. Setiap ngomong endingnya gini. Serius? Iya benar. Serius? George Clooney itu di film What's up, Batman gitu. Serius nonton What's up, deh. Robin gitu kan. Except Robin. Nah, yang gue bingung kalau kalau Batman-nya si dulu si George Clooney kok ada kartu kredit deh Batman. Iya. Kan lu kalau punya kartu kan kalau punya kartu kredit tuh berarti ada alamat dong yang pas lelang. yang pas lelang. Poison Ivy. Poison Ivy kartu kredit itu Batman. Itu ada efeknya kan pas dia kartu cekring itu ada bunyi gitunya kayak Batman card. Anjing, orang yang ngumpetin identitas punya kartu kredit nyame. 7 million. Ah, berpuluh-puluh tahun berlalu. Berlalu. Sejak yeah. Arnold jadi Iceman. Arnold kan? Jadi Iceman, iya bener. Sekarang mobil kecoa itu Bat Nipple. Oh iya bener. Tapi mohon maaf kalau ngomongin Bat Nipple, itu adalah Batman terbaik. Bat Nipple itu adalah Val Kilmer. Oh iya Val Kilmer. Val Kilmer itu siapa perempuannya? Oh. Nicole Kidman. Oh my god. Nicole Kidman menurut gue paling bini gue mana? paling hot.
What a vibe di Batman Forever. Gila. Forever, 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 Batman Forever. Forever. Itu musuhnya kalau nggak salah Two Face. Ya? Riddler sama Two Face. Riddler sama Riddlernya si Jim Carrey. Jim Carrey. Iya. Tapi di situ Nicole Kidman. Gila. Wow. Enggak. Buat aku yang the hottest, still the hottest of the hottest, hot tetap Anne Hathaway. Ya, jadi setuju, itu saya setuju. Udah lihat belum nih kalau gimana tapi pas lagi Batman Forever. Udah. Itu yang videonya sama dokter. Oh, dokter? Hah? Dokter yang mana? Hah? Enggak tuh beda. Oh, beda. Hah? Beda film ya. Enggak nih gua enggak tahu beneran loh. Ini serius banget. Gue biasanya kan pura-pura lupa. Ini enggak tahu beneran. Enggak beneran. Ini apa ini? Dia pengalaman hub-hubnya udah banyak ini? Dah. Bisa gua gitu ya, apa ya? Ini apa? Enggak jelas. Biasa. Entertainment susah. Anyway, Val Kilmer ya. Val Kilmer itu Batman Forever kalau enggak salah dia mobil Batmobilnya yang kayak di kartun. Yang Batmobilnya yang gitu. Oh, iya, benar. Yang mencolok banget. Iya, benar. Yang belakangnya ini. Yang rampingnya, ramping. Yang kurus. Kita kira ada Bat apa yang submarine itu kan. Oh iya. Ada juga ya di Val Kilmer deh. Kayak The Bat ya? Yang terbang kayaknya deh. Gue lupa. Lupa gue. Tapi nyanyi ada yang terbang. Seingat gue ada yang terbang kalau Val Kilmer. Oh iya, yang terakhir sebelum ketawarnya si Riddler yang terakhir itu. Setelah Val Kilmer, Michael Keaton. Apa Michael Keaton dulu ya? Bukan, George Clooney dulu. Oh, George Clooney ya. Jadi abis Batman Forever, Batman and Robin, baru Christian Bale. Oh, baru Christian Michael Bale. Keaton di awal dong. Ya? Keaton paling awal. Keaton awal. Michael Keaton tuh yang paling awal setelah Adam West. Dua Batman, abis itu baru si Kilmer, Michael Keaton itu yang lucu. Setiap dia ngering, mesti kepakin sayap tuh tujuannya apa? Michael Keaton tuh gua ngakak bener. Zaman dulu keren. Setiap muncul, ngering. Masalahnya, Batman sama Michael Keaton itu kan tiba-tiba gelap. Dulu, sekarang sih kita ngeliatnya ngakak ya. Tapi dulu tuh termasuk gelap dibandingin dulunya Adam West kan. Bener, siang-siang pakai baju Batman. Pakai kayak keren ada Batman. Orang gila. Berantemnya yang Pak Ucup, Satpam juga bisa. Gak ada gunanya, orang gila doang basically. Ciri khas itu, kata-katanya kalau Adam West. To the Batmobile. Gak ada Batman sekarang yang ngomong gitu. Udah gitu, gak ada. Udah gitu, gua herannya Adam West tuh kenapa gerakannya kartun banget, cepat banget. Cepat mobil. Terus gerakannya tuh cepat banget gitu. Angle-nya wide. Jadi paham bobo mender. Kayak ketoprak humor. Bawa bom, gak ada gitu alat yang canggih kayak ngurung bomnya terus meledak bom. Gak ada, di bawah beneran. Makanya gue bilang, suruh aja si Mang Udin. Gak usah Batman. Tapi berantemnya kayak Hansip. Tapi di Adam West itu tapi gitu-gitu ya. Jokernya itu berciri khas. Oh, Jokernya si Adam West itu dia yang merah juga. Ada kumis ya? Ada kumis. Karena aktornya nolak cukur kumis. Gak jadi udah dicat aja tuh kumis dah. Aduh. Itu sih. Itu gila sih ya, luar biasa. Tapi itu sejarah Batman. Abis itu Christian Bale. Wow, Christian Bale sih tiga-tiganya. Christian Bale. Gile ya. Jadi lucunya itu Batman zaman dulu itu dari zamannya setelah Adam West ya, dari Michael Keaton, Val Kilmer sama George Clooney. Salah satu tujuan kenapa mereka bikin film Batman itu untuk menjual mainan. Itu yang mainan, paling penting sebenarnya. Jadi Batmobile ya. Iya, Batmobilnya. Kalian ingat gak sih zaman dulu tapi, Batman itu mainannya banyak banget dari banyak banget. Segudang. Satu armor. Dan kalau enggak banyak tuh mainannya dulu. Dan emang Adam West itu makanya dibikin kayak gitu emang buat tontonan anak-anak. Betul. Zaman dulu Batman. Iya. Enggak, tapi even zamannya orang dewasa kan gitu. Ngelihatnya, enggak jangan salah, orang dewasa dulu keren-keren juga. Lucu ya. Pada zamannya lagunya dung dung dang dang dung dung dang dang Batman. Mobilnya kan kebuka gitu semua orang bisa ngeliat gitu Batman. Oi. Siang-siang. Batman itu senyum-senyum. Iya, Batman-nya senyum mulu, bener. Batman-nya senyum mulu, belum aja di sniper tuh. Mobil kebuka. Joget-joget dengan... Best, Adam West. Tapi serius loh, gue kalau misalnya ada DVD gue pengen koleksi loh. Pengen. Adam West, justru itu acara yang menghibur anak-anak. Bener. Makanya kalau gue bilang Batman-nya kan banyak yang... banyak yang menghardik tuh Batman-nya si George Clooney. Sebenarnya kalau gue lihat itu ya mau separoh Michael Keaton, tapi separohnya lagi pengen balik anak-anak. Iya. Buktinya pada saat itu termasuk laku loh. Termasuk laku, gila. Iya, iya. Dan gue jujurnya pas paling... anak-anak dulu gue ngoleksi yang apa tuh? Mobil kecoanya. Mainan dari McD apa? KFC tuh. McD ya? Happy Meal. Happy Meal dulu dapat mobil kecoanya si Arnold. Arnold kan naiknya mobilnya kayak kecoa tuh. Mobil S. Koleksi dulu gitu-gitu. I hope Mr. Bane can swim.
Enggak, cuma zaman dulu tuh ngeliat kayak Batman and Robin itu seru banget karena mereka benar-benar komik banget gitu. Komik banget, super komik, iya. Dari Mr. Freeze-nya, Poison Ivy-nya, sampai kartu kreditnya. Poison Ivy-nya juga yang di Poison Ivy sih siapa ya? Oh, Kill Bill ya? Nakal iya, kameramen. Uma Thurman. Iya. Iya. Uma Thurman pas muda. Damn. Best Poison Ivy. Iya, soalnya Poison Ivy nggak pernah ada lagi. Nggak pernah ada lagi. Mister Freeze juga cuma sekali loh. Makanya nih yang The Batman, The Batman kalau sequel Poison Ivy, Poison Ivy apa? Alexander Daddario. Eh, oh saya ngedukung. Eh maksudku untuk di film. Eh, nggak. Apa? Kan Poison Ivy itu pernah sama Harley Quinn. Apa? Poison Ivy kan dia setengah-setengah belok. Emang setengah belok. Karena jadi senjatanya itu udah ciuman. Karena kalau di sini, misal nih, gue mau tanya. Misalnya saya mau tanya, Poison Ivy Alessandra Daddario pakai bajunya yang blast on gitu ya, Mas Hans ya? Berarti Kak Kelly nonton nggak? Alessandra Daddario. Diam aja. Nggak misalnya. Terus kalau dikecup kan mati. Poison Ivy itu senjatanya di bibir. Dicium mati. Loh, tapi kan gampang kayak di Batman Robin yang tahun 97, tinggal pakai permen karet kan itu si Robin. Pakai plastik, Iya, diceplekin doang. Nah, udah gitu. Yang gue heran ya, kenapa pasti bilang, "Lihat ini plastik." Habis itu dicium lagi semua. Ya. Tapi diem doang. Kalau gue jadi Poison Ivy mah gitu. Justru antidotnya itu adalah lidahnya. Di lidah. Gitu. Makanya yang dicium. Nah, lu bilang antidot apa antitot tadi? Antitot. Dia tuh bilang antitot tadi lo nih. Antitot. Antitot. Pada ngomong begini masih rumuh kayak sana. Antitotnya tuh di lidah. Gitu. Biar apa? Emang itu siapa? Jadi dicium kan di bibir tuh racunnya. Antitotnya tuh di lidah. Terus lidahnya gini gimana? Lidahnya French kiss gitu. Gak jelas, ya kan? Aduh. Habis itu datang Batman-nya Christian Bale. Christian Bale semua full of technology. Christian Bale jujur ya, pertama kali dulu gue nonton pertama kali. Gue gak suka yang Batman Begin. Gak suka gue. Iya. Gak, maksud gue pas pertama kali rilis, gak terlalu hype di sekolah. Gak terlalu hype. Di sekolahnya gak terlalu hype. Gue bukan, Ogut nonton Batman Begin. Pas lagi rilis gak terlalu hype di sekolah dulu. The Dark Knight yang pas Joker, akhirnya gue jadi, oh pengen nonton aja sebelumnya. Kalau gue nonton, Gue nonton, maksudnya kan. Jadi dulu kayak gue ngerasa kayak, gak suka gue. Dulu, enggak maksudnya dulu kan, karena kan ini Batman apa sih? Soalnya Batman-nya itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Di Batman Begin itu kan lebih Bruce Wayne-nya doang. Lebih ceritanya, iya, lebih pelatihan. Karena dulu gue ngebayangin Batman itu adalah Arnold, ngelawan Arnold. Ngelawan Mr. Freeze, tiba-tiba kayak begitu. Karena masa gitu. Kecilnya kan nontonnya gitu lah. Karena Batman yang gue tahu dulu adalah fighting scene dan yang aneh-aneh. Dan armornya banyak begitu. Dan ini makanya si Nolan nih berani banget Batman Begin tuh di mana dia menjelaskan dari Bruce Wayne yang pelan-pelan. Iya. Belajar silatnya dari mana? Semuanya diajarin. Nah, tapi justru bagusnya Christopher Nolan itu, kita nggak belum ngomongin Batman yang sekarang ya. Christopher Nolan itu dulu tujuannya adalah memanusiakan Batman. Betul. Jadi dulu pas dia ditawarin film Batman pertama kali sama WB, dia bilang gue nggak mau Batman yang kayak sebelumnya. Gue nggak mau apa yang tadi aku udah bilang ya, dia nggak mau fokusnya jual mainan. Dia pengen lebih memanusiakan Batman itu, dia mau bawa journey ke mana begitu. Itu si siapa yang ngomong? Si Nolan. Iya, kalau pikir-pikir. Makanya cocok sama si Bale. Iya. Si Bale pun juga nggak mau. Bener. Si Bale itu katanya nggak mau gue Batman culun seperti dulu, makanya dia tidak mau ada Robin. Begitu ada Robin dia keluar. Si Bale juga bilang gitu kan. Dia nggak mau ada Robin, katanya soalnya konyol. Tapi benar waktu itu WB bilang, eh Nolan lu bikin WB ya. Eh sorry, lu bikin Batman. Oh jadi kamu suruh bikin WB. Nolan dia bilang, pokoknya kalau aku disuruh bikin Batman, maunya Batman yang versi yang ada di visionnya dia. Which is bagus banget gitu loh. Bagus. Kayak. Jadi sesuatu yang baru. Betul. Ibaratnya kayak Batman-nya emang lebih ke manusianya, bukan ke Batman. Kalau teman-teman nonton Batman Begins gitu kan, makanya namanya Batman Begins. Nah, Dark Knight itu udah kayak puncaknya dari Batman-nya dia sebetulnya. Di Rises agak nurun lah sebetulnya. Dan sebenarnya, nah ini kita bahas lagi sebelum ke The Batman ya. Sebenarnya Christopher Nolan pun versinya kalau gue bilang masih setengah komikal. Karena? Cerita-cerita plotnya. Jadi plotnya contoh, misalnya kayak iya setelah nonton ini. Misalnya kayak Joker tau-tau ada bomnya lah di kapal. Kan dulu kan yang jadi meme-nya gitu kan. Kok tau-tau ada bom di kapal, tau-tau Joker punya pengikut. Kok ini lah gitu kan. Nolan tuh pokoknya terserah. Terserah, lu pikirin diri gitu kan. Lu pikir lah gitu. Tapi emang komikal, masih ada komikalnya lah. Tapi rapi. Rapi, secara film serius. Rapi sekali. Terus secara apa istilahnya, secara casting serius gitu kan. Iya, Nolan tuh gue inget banget pertama Batman Begins-nya nggak terlalu laku. Yang kedua pada saat mau bikin Dark Knight dia kan ngecast si Heath Ledger. Almarhum ya udah meninggal ya. Heath Ledger itu dulu diremehin banget sama media-media gitu kan.
Betul. Masalahnya film drama semua cuy. Gue inget banget dulu baca di Cinemax. Heath Ledger. Majalah dulu ada majalah film namanya Cinemax. Di Indonesia, majalah Indonesia kan. Indonesia. Baca ada halaman tuh. Wah dikasih lihat foto Joker cuma segini kan. Semuanya pada bilang, ya kok Heath Ledger? Gak ada yang lain. Ah udah. Karena pada di otaknya kan Jack Nicholson kan. Jack Nicholson itu ngeri. Apa? Cuman bibirnya cuman begini. Jack Nicholson kan senyumnya gitu kan. Sedangkan saat itu semua Joker kan senyum-senyum gitu kan. Udah kok. Pertama kali foto pertama cuma begini doang nih. Jadi lampu cuma begini doang nih. Terus gini gitu enggak senyum kan? Kok Joker enggak senyum? Pas lagi lihat trailernya gue ingat banget gue pertama kali lihat trailer itu pas gue lagi masih kuliah tuh. Yang 6 bulan itu kan. Gue ngeliat trailernya, why so serious itu gue langsung horny. Serius. Pas dia ngomong gini kan di trailernya gue ingat banget tuh trailer lagi diginiin orang kan. Why so serious itu. Oh gila ini nih. Trailer baru itu ya, bukannya yang trailer pertama gitu. Why so serious lagi giniin yang let put a smile. Gitu oh, juga lu iya, ngeri. Terus yang ketawanya. Ngeri. Wow. Itu hal yang baru gitu loh. Hal yang baru. Di situ langsung gue tertarik banget tuh. Udah gitu gue ingat banget pas nonton bioskop kan gue petak kenceng-kenceng yang pas. Yang pertama kali keluar tuh kan. Gila, epic banget gitu. Jadi kalau misalnya Joker yang dulu tuh gila itu gila total gitu. Gila orang gila yang kita. Psikopat cuy. Nah kalau Jack Nicholson itu kan gilanya lebih kayak lebih mirip seperti orang gila kita temen tengah jalan gitu ya. Gitu kan. Kalau ini tuh kayak orang sosiop pet gitu loh. Kalau yang Jokernya si Heath Ledger psikopat. Jadi lebih serem malah. Karena dia sadar tapi dia psikopat peduli, gitu loh. Peduli kan. Itu sama hampir sama kayak Joker yang 2019 kemarin kan ibaratnya psikopat kan. Maksudnya orang sadar tapi ya psikopat aja gitu kan. Gitu. Tapi datang. Tiba-tiba dulunya vampir. Mungkin yang bikin strip juga. Lu skip Ben Affleck. Vampir biarin aja lu. Vampir kalong. Kelelawar. Casting dia. Enggak, tapi nyambung ke tadi. Oh iya Ben Affleck dulu ya, Ben Affleck. Ben Affleck mah masih di skip itu. Nge Ben Affleck nih mohon maaf ya. Batman Superman, gue yakin saat ini ada yang, menurut gue keren. 12 kali di bioskop gue tidur. Betul. Ya, yang bioskop ya, yang versi bioskop ya. Karena kok tiba-tiba si Superman-nya benci sama Batman? Gak jelas kan kalau ini pas di versi bioskopnya. Oh, boy, ke film nih. Oh iya, Pak. Tiba-tiba keluar kan yang versi director cut. Oh, ini kenapa Superman benci di cut? Karena hal penting semua di cut. Oh iya, lupa gua. Martabak doang tuh ngeselin banget. Pas si Superman nanya Batman, ternyata dia itemnya tuh pakai Marta Tilaar, langsung kan, oh temenan kan. Jadi sebenarnya ini make up ini Marta Tilaar kan. Nah, anjir. Apa? Kenapa? Dia lawak tadi. Kenapa? Batara waktu itu gara-gara? Gak tidur. Ah. Itu. Ini Batman apa yang kali ini nih? Ben Affleck. Udah gitu keluar Justice League. I'm not. Do you talk to fish? Waduh. Yang Oscar. Oscar. Yang semua Oscar kasih aja udah ke Justice League. Yang Justice League yang itu kan yang Joss Whedon. Gue nontonin lagi Justice League yang Joss Whedon muka orang tolol Batman. Gak apa-ngapain. Batman enggak guna. Mungkin sih di otaknya si Joss Whedon, oh ini kan orang enggak ada kekuatannya. Ya udahlah enggak ada gunanya lah. Benar enggak ada gunanya. Kayak apa sih? Kayak main pesto air. Gitu. Pas keluaran Justice League Snyder Cut gila. Iya, malah dia kayak leadernya Batman yang paling horny. Langsung gulu-gulu. Jauh beda banget gila. Sos 80 derajat beda. Dan director's cut masalahnya yang nonton juga udah mulai rata-rata banyak yang kecewa sama Ben Affleck. Jadi apa Batman Superman? Iya. Bukan Batman-nya si Ben Affleck. Jadi Batman. Kan pada nonton Justice League Joss Whedon, pada kecewa mungkin kan sama Batman kayak apa. Tambah lagi. Jadi pas director's cut tuh sebenarnya Batman gitu. Superman tuh banyak plot hole yang gak asik aja menurut gue. Kayak di awal-awal aja. Padahal di awal tuh gue ngerti itu kalau misalnya dibikin dapat, gue dapat ke semua filmnya. Iya. Maksudnya alasan dia benci Superman tuh kan karena Superman hancurin gedungnya di mana orang-orang goblok yang kerja di atas itu mati. Pertanyaannya, goblok banget tuh scene. Itu yang gue jadi gak dapat sepanjang film. Halo, turun. Oh turun bos. Di luar nih, di kaca nih, blar blar blar, yakin turun bos? Gue mau karyawan kayak gitu ya,
mulai besok ya, taras kalau duduk puluh lantai, lu ada serangan alien, tetep kayak gitu, wah tuh, gua luar biasa. Oh turun nih bos nih, jendela nih, depan jendela nih, blar, blar, blar. Yang gitu, oh kata bos turun, baru turun. Kalau gua jadi bos, lu belum turun, terus blar, 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 biar mampus, goblok. Tuh lo matian lu, blar, 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 goblok, biar mampus lu, gitu kalau gua. kamu jangan salah. Itulah namanya loyalty dari Wayne Enterprise. Ya, makanya gue pengen orang kayak gitu. Walaupun kalau misalnya mati, gue goblok-goblokin juga. Goblok mati kan lo. Kayak gitu. Nungguin disiapin. Kamu lupa karyawan kita juga kayak gitu lo. Apa? Avi. Gempa bumi? Oh iya benar. Oh goyang. Itu. Oh iya benar. Nggak ada. Mikir di bawah meja nggak ada. Oh, iya benar. Maksudnya ada emang orang kayak gitu ya? Ada. Tapi kalau Avi loyal pun juga nggak terlalu sih. Oh, positive thinking dong. Biasa aja lift macet. Enggak sih, kan langsung pulang dia. Kan ada tangga darurat. Apa gunanya tangga itu darurat? Itu aja sih, makanya orang apa. Tapi intinya, The Batman. The Batman. Tiba-tiba. The Vampir Batman. Man. Vampir Man. Vampir kalau. Gimana kalau kita ngebahas fakta? Fakta yang pertama? Fakta yang pertama? Fakta yang pertama adalah... 3 jam. Dilempar ya, tiba-tiba ya. Ya. Film 3 jam. Enggak, gini, kita nyambungin ke tadi deh. Oke. Okay. Zaman dulu itu, waktu Heath Ledger-nya di-cast. Dikit ya, Ledger di cast. Ya, semua orang tuh benci sama Heath Ledger, ya nggak? Bilang, ah Heath Ledger kenapa jadi Joker? Robert Pattinson juga kayak gitu ternyata. Sama. Pertama kali di cast, dia orang pada bilang. Oh iya, 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 iya. What the fuck, man? Bener. Rame, rame, rame. Bener, rame. Rame. Kok ini Twilight gitu kan? Gue cuma share meme doang. Wah, kelawar kepompong orang. Kelawar kepompong. Tapi lucunya, waktu itu ada salah satu reporter, waktu itu ada acara di mana Christian Bale lagi red carpet gitu, acara apa lupa. Oh, yeah. Reporternya nanya sama Christian Bale, gimana pendapat Anda tentang Robert Pattinson jadi Batman yang baru? Tau nggak dia bilang apa? Christian Bale bilang katanya, don't listen to those naysayers. Karena apa? Dulu zamannya Heath Ledger di cast jadi Joker, semua sama, benci. Sama, apa? Dia kasih suatu performance yang so phenomenal gitu. Dan dia dari sebelum filmnya keluar, Christian Bale udah bilang, Pattinson pasti bisa bawain Batman, tenang aja. Ada kok, ada rekamannya, dan... Bisa. Bener. Good for him, just make it his own, don't listen to the naysayers at all. Think about it, everybody protested when Heath was cast as the Joker. Look what an absolutely brilliant performance he gave. Don't listen to those guys, do his own thing, he's a fascinating actor, he's a great... Pattinson bisa bang, walaupun vibe-nya beda ya. Jangan pernah samain antara Batman 1 antara beda lain. Beda. Beda, tapi... Nah. Pattinson tuh dari dasarnya adalah Batman yang masih... belajar untuk jadi Batman. Tapi tahun kedua. Iya, baru tahun kedua. Tapi ngomong masih intern. tapi ngomong kayak gitu jadi nyadar loh. Maksudnya Heath Ledger itu jujur ya, dulu The Dark Knight, gue lebih peduli sama Joker daripada Batman. Itu film Batman pertama yang gue nonton karena Joker, bukan karena Batman. Bener. Serius dulu. Dan di endingnya pun Jokernya yang menang sebetulnya. Kalau kata nggak lagi Jokernya yang menang. Si Batman emang rencananya kan mau muncul lagi yang ketiga. Iya. Tadinya katanya skripnya. Enggak, di Dark Knight Rises dijelaskan Jokernya kan di transfer ke penjara yang lain kan. Itu, tadinya mau keluar lagi, cuma karena... Dan sama Bane tadi ya, dan Bane-nya juga benar-benar, by the way ngomongin Dark Knight Trilogy juga, Bane-nya dirubah banget, gila. Dulu kan kita cuma tahu Bane-nya kan stupid, idiot, retard gitu kan. Kalau yang di Arnold kan? Yang Arnold. I hope Mr. Bane can swim. Oh, bias ya langsung. Ada fans Tom Hardy di balik layar ya. Susah kalau udah bias ya. Fangirl to the max-nya susah. Dan gue baru nyadar loh, maksudnya Tom Hardy tuh pendek. Iya. Tapi emang Christian Bale lebih pendek lagi, makanya gue suka Christian Bale by the way. Saya semua orang pendek saya suka. Bener, berarti di masa depan Batara jadi Batman juga dong? Batman. Lalu sebenarnya pengen bilang gue jadi penguin kan? Apa Batman? Lalu sebenarnya pengen bilang gue jadi penguin kan? Enggak, padahal kita pengen bilang Alfred. Asbak mana Asbak? Tapi ternyata ada Batman. Gimana Pak? Menurut Bapak Batman ini siapa dulu nih? By the way, faktanya tadi Mas Hans bener itu yang dibilang tentang itu. Oh iya benar. Fakta yang pertama saya sebut 3 jam. Jadi kamu-kamu semua ini 3 jam penuh dengan storytelling. Ini lebih ke detektif nggak sih? Film detektif. Betul. Kalau kalian pernah nonton film yang judulnya Zodiac, habis itu Seven. Itu kan terinspirasi juga. Terinspirasi. Matt Reeves-nya pun ngomong di satu interview, dia bilang, gua gara-gara nonton sebentar. Dia awalnya nonton Mindhunter, gara-gara nonton Mindhunter dia nonton Zodiac, habis nonton Zodiac dia baru bilang, ini kan kayak Riddler.
Baru dia pikir, oh iya, gue bisa bikin kayak gini nih. Dan gitu. Filmnya si, emang yang siapa? Filmnya siapa tuh? Yang kayak Zodiac. David Fincher. David Fincher. Yes. Itu David Fincher tuh kalau lu, kalau teman-teman perhatikan nonton film Seven namanya, yang main Brad Pitt. Seven. Itu bener-bener Riddler banget loh. Tebak-tebakan Riddler banget. Jadi Seven itu maksudnya Seven Deadly Sins kan? Dan si Brad Pitt itu maksudnya Seven Deadly Sins, tujuh dosa mematikan, dibunuhin satu-satu orang yang serakah, yang itu Riddler banget sebenarnya. Kalau mirip, lebih mirip Zodiac. Zodiac. Zodiac gue belum nonton. Zodiac. Jadi kemarin gue nonton, ya? Baru masuk Netflix kan. Robert Downey kan? Awal-awalnya gue udah seneng banget tuh. Tapi emang David Fincher salah satu favorit gue sih. Kenapa? Penyutradaranya angle-angle-nya cakep. Itu memang cakep. Nah, Zodiac itu setiap kali dia bunuh, dia pasti kirim letter. Message atau dia telepon ke polisi. Itu gue yang bunuh loh. Gitu. Ya, sama, ya, Seven juga alamatnya gitu. Di sini. Seven juga gitu. Seven kan gue nonton. Sama, Seven gitu juga kan. Akhirnya dia malah mengakui dirinya. Akhirnya. Yang gue ambil soalnya, kayak decipher code-nya, kartu ucapannya itu. Jadi, by the way, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau ngopi ini selalu spoiler. Jadi kalau yang belum nonton, nonton dulu. Kita bahas bareng-bareng di sini. Ini mode Batman nih. Jadi gimana The Batman tadi, Pak? Kesimpulannya? Asik. Saya. Langsung menurut Bapak, menurut si Bapak. Wah, sebenarnya kalau mau dibahas, banyak banget yang mau dibahas. Satu kata. Catwoman, wow. Ya, mohon maaf ya sebelum kita mulai. Mohon maaf ya. Catwoman itu para calon-calon istri kami. Itu. Lihat mukanya tuh, bibirnya tuh kayak pengen cium gitu rasanya. Ya gak sih? Enggak ya? Bukan dicium lah. Andra. Enggak maksudnya. Mas. Gitu loh. Dicium. Apa? Sedot. Disedot gitu. Mas. Pantesan kemarin di bioskop. Bentar. Gila. Di sebelahnya Mas Hiro kan ada Ami. Kenapa kepalanya Ami tiba-tiba hilang, Mas? Oh iya bener. Ngeri banget. Jadi gini, mau fun fact lagi enggak soal Zokravis? Zokravis. Mau. Ukurannya berapa? Saya fans baru. Blok. Enggak tapi serius ya. Itu bukan fun fact, pervert fact. Serius ya. As a guy, gua ngeliat gila waist-nya. Waste. What a waste. Gini. What a violin. Apa gimana kan? Gimana? Zokravis itu fun fact-nya yang berhubungan sama violin ya, bukannya berhubungan sama waist-nya ya. Kopi kan, kopi. Jadi begini, Zokravis itu dulu juga pernah audisi buat film The Dark Knight tahun 2008-nya Nolan. Ya, fakta itu. Itu tau gak kenapa ketolak? Katanya kulit. Satu rasnya, kulit. Kedua katanya tampangnya Zokravis selalu urban. Urban? Urban, gak ngerti maksudnya apa. Coba ngajak ngobrol sama gue itu casting. Terlalu urban. Zokravis ini kalau gak salah seinget gue ya, dia ada di Mad Max juga jadi salah satu istrinya si gendut. Salah si Valhalla Man itu. Iya. Si Valhalla Man. Dia ada juga, terus dia main apa banyak sih Zogravis. Gimmi. Ya main film Gimmi. Iya bener. Iya kan? Merah. Enggak, bukan. Helm. Helm. Bukan yang selalu mas lagi Instagram. Film. Dulu Gimmi. Bodoh lah. Goblok. Gitu. Nah, Pattinson, jujur ya. Gue entah kenapa mungkin emang gue lebih seneng tipe Batman. Fun fact, gitu. Pattinson, lawyer man Final Fantasy 7. Yes. Yes. Dan demen banget sama kisah cintanya Tifa, Iris dan Cloud. Yes. Gue enggak sih. Enggak, enggak jelas Cloud. Iya, emang gue juga enggak. Si Cloud maunya apa sih? Hombre. Dikejar cewek cakep ya, cek. Bodoh lah. Lanjut lagi Batman. Itu ya sedikit ya, ini biar belum yang siapa tahu belum ada yang nonton terus iseng nonton ya. Kalau misalnya kalian punya anak, tolong ya, ini bukan film Batman buat anak-anak. Oh iya benar-benar. Karena kalau nggak ribut dari bioskop, bener. Ini kapan selesai mama? Gitu kan yang literally itu pas gue sama Gemma nonton pertama kali. Oh, kalau gue malah mau ngomong, bahkan gini, bahkan bukan anak-anak. Kalau menurut gue ya, kalau lu suka film superhero yang dikit-dikit action, ini bukan buat lu sih. Yes. Ya. Karena tapi lucunya, apa? Banyak kemarin yang, maksudnya penonton kita gitu, yang nge-tag gue, bang, ini jujur gue fansnya sebelah. Pertama kali gue nonton di sini katanya. Ternyata seru ya. Iya. Sesuai kata Bang Tara bahwa di situ kebanyakan emang penjahatnya kan yang realistis gitu kan, orang biasa gitu. Enggak punya kekuatan. Gue jadi pengen nonton yang ini yang Nolan gitu kemarin. Aneh liter ngetek gue gitu ngomong. Nolan sih. Jadi bisa jadi jembatan baru lah buat pengamat-pengamat yang sebelah. MCU lah. Apalagi sebelah. Apalah. Masalahnya kemarin editor kita, teman-teman salah satunya membelot. Tiba-tiba gue jadi fanboy DC, dah bodoh, gue fanboy DC. Tiba-tiba jadi fanboy. Ganti kiblat. Ganti kiblat, tiba-tiba. Terus, gimana mas? Ada lagi, fun fact, ada lah.
Ada fun fact satu lagi yang gue sebut. Lo tahu ada scene sama yang kesukaan kalian apa? Kesukaan dan enggak, fun fact satu lagi dan nih. Kekurangan. Dan lo pasti mungkin jadi lo enggak tahu. Apa? Jadi lo tahu enggak yang pas di scene gelap yang ditembak-tembak. Oh iya. Best tuh, tahu enggak kenapa bisa jadi best shot ever? Karena itu muzzle flash asli. Practical ya. Muzzle flash asli. Yes. Blank round. Oh blank tapi kan. Tapi ya iya dong. Kalau enggak putingnya Pattinson udah begini ya. Gitu kan pas minum ber kayak di kartun. Jadi itu blank rounds. Jadi itu blank rounds dan memang itu bukan muzzle flash visual effects dan memang benar-benar cahaya dari senjatanya. Gila kan? Itu dan itu ngambil shotnya berkali-kali karena itu ngatur ISO-nya mungkin ribet kali ya sama nama muzzle flash senjata yang ini tuh. Tuh yang itu tuh. Itu muzzle flash. Ini trailer nge-reveal banyak lu sebenarnya. Betul. Itu juga fun fact. Kalau lu mau nonton film The Batman jangan nonton trailer dulu please. Banyak reveal. Ini aja dikasih tahu lo sama si trailer. Banyak reveal. Banyak reveal banget. Parah banget gitu. Banyak reveal. Nah, tapi ngomong-ngomong soal scene yang tadi ya, itu adalah scene menurutku pribadi ya, itu adalah scene terbaiknya Batman karena kalau banyak Batman yang bisa bikin kayak gitu ya. Kalau saya enggak, scene favorit tetap kejar-kejaran sama Penguin itu the best sih. Apalagi pas ngeliat Penguin terbalik itu. Oh iya iya iya. Itu kayak ini gue Batman dan itu ngeri loh. Itu pertama kali gue itu Batman ngeri. Itu kemarin. Itu dia. Ini. Maksudnya pas dia jalan tuh cuman itu sih cuman scene dan Batman terbalik. Itu cuman scene terbalik. Itu cuman scene di mana ada orang kaya hobi pakai. Nih. Oh my god. Ah gini ya nih. Oh my god. Ini kan kalau mau kita terjemahkan ya. Padahal ini adalah scene orang kaya yang malam-malam keluar pakai makeup hitam di mata, pakai baju enggak jelas, ala-ala kalong, tapi keren. Tapi keren. Takut lo gue di situ lo. Maksud anjir deh, lagunya lagi. Ah, sama kalau kelebihan satu lagi di film ini musiknya. Musiknya ya. Basically musik thriller. Apa? Bikin musik di sini adalah fun fact. Spider-Man. Nah, benar. Kenapa Spider-Man jelek? Nah, bukan jelek. Di film apa? Spider-Man No Way Home. Nggak, No Way Home. Yang bikin musik ini adalah yang bikin No Way Home sama apa? Gitu. Oh ya, sama Far From Home. Oh gitu. Nah. Oh, gue baru tahu. Karena bikin musik bingung. Gue aja kalau bikin musik No Way Home nih gini nih gue nih. Eh, enggak, tar dulu. Ini film apa ya? Kalau mau ngomongin musik No Way Home, tapi tar dulu, ini harus gue ngebela. Oh, iya. Salah satu kalau kita ngomongin Spider-Man sedikit ya, No Way Home. Okay. No Way Home itu gitu-gitu musiknya dapet. Kenapa? Gue tahu pada saat sini tuh yang hey Doc, Peter, how are you? Oh iya iya. Musiknya itu. Cuman itu doang. Sisanya enggak sih? Cita doang. Jadi musik juga bingung cuy. Iya bingung. Semua tergantung scene. Enggak, teman-teman, kalau di film itu mengisi musik itu semuanya tuh udah jadi rough edit semua fasenya seperti apa itu udah jadi. Baru musik. Musik. Permasalahannya kayak banyak angle-angle juga No Way Home nih, bentar bahas No Way Home ya. Kayak misalnya si itunya entet tadi gue ngerasa sekali. Ya ada gue ngerasa kayak sedih. Betul. Kayak padahal ya mati. Actingnya si Tom Holland dapet. Tom Holland dapet, angle gue angle kan. Emang kurang. Betul. Sih. Kurang aja gitu. Balik lagi ke Batman. The Batman ini, musiknya itu gak cuma pas, gak cuma oh I got you, boom. Gila. Setiap scene. Setiap cutscene itu musiknya beda-beda. Oh, iya. Itulah ya kata-kata dari si siapa tuh yang bikin Mangudin, Pirates? Mangudin. Bikin Pirates siapa sih? Bikin musiknya Pirates dan papam. Oh si Hans Zimmer. Kata-kata Hans Zimmer yang dia diberitahu oleh lebih senior dan lebih hebat lagi itu si John Williams. Dia berkata bahwa setiap nada itu adalah kata-kata. Nah, iya benar. Itu. Jadi di situ menurut gua Batman ini yang musiknya jago. Setiap scene itu musik enggak pernah berhenti. Serius jago. Tidak pernah berhenti. Bagus. Gua pertama kali nonton merinding. Bagus. Sama gua pertama kali nonton kemarin The Batman yang kedua aja kejar-kejaran Penguin itu masih dapat gua. Fun fact keren. Juga ini film budgetnya enggak setinggi yang kita kira. Nah, itu ntar akan gua bahas juga tuh. Akan lu bahas, tapi maksudnya di sini gua bukan bahas itu. Di sini gua bahas karena budgetnya rendah. Fun fact bahwa film ini tidak memakai green screen. Ini menggunakan teknologi LED. Seperti Mandalorian. Background LED. LED. Kelebihan film ini langsung. Kelebihan film ini, Zoe Kravitz is hot. Oh, itu by the way, gak cuma Zoe Kravitz, gua angkat juga aktornya Penguin. Penguin, ternyata mukanya beda. Kurus ya. Nggak tahu kan lo. Jago make upnya anjir. Make up jago. Jago make upnya. Oh, dan ada fakta juga, tapi nanti lo selesaikan. Nah, Penguin kan aktornya kurus dan faktanya, lo tau nggak kalau Penguin itu setiap Batman itu ngerokok. Di sini enggak ngerokok. Di sini tidak ngerokok sama sekali karena sutradaranya tidak mau ada rokok di film. PG-13. Hah? Bukan masalah PG-13 rokok. PG-13 keseluruhan udah. Oh, jadi enggak ada rokok, enggak ada. Bukan karena PG-13. Blood enggak diliatin. Bukan karena PG-13 nih. Lo kalau sadar juga di film ini apa blood diliatin? Enggak ada. Pas yang ditembak aja kan puting enggak ada. Gitu kan. Enggak ada.
Enggak, tapi katanya bukan karena biji 13 kalau yang rokok. Yeah, yeah. Yang rokok itu emang sutradaranya enggak mau. Yeah, bagus, aroma. Bagus. Karena aroma. Tapi setuju sih, Amis kita bawa aja oblomi, lo kayak pabrik abu masuk pabrik gitu abu, kan. Benar, ada bener ya? Nah, ada fakta juga. Gara-gara make up itu, dia waktu itu pernah ke Starbucks kan pas syuting. Gak ada yang tahu itu dia. Iya, pakai makeup penguin ya. Iya, penguin. Sebenarnya lebih cocok kita beli prostetik sih dia, soalnya pakai bukan prostetiknya bagus ya. Jago. Dua-duanya jago. Gila dia banget. Si itunya jago, yang makeupnya jago, si aktornya juga jago. Tapi jiwai banget. Kasih kredit juga buat actingnya si Robert Pattinson karena di sini dia benar-benar bawain seorang Batman yang baru belajar jadi Batman. Dan lihat deh, Batman-nya nggak pernah. Dia selalu nunjukin bahwa dia tuh lagi mau coba figure out gitu, nih lagi kenapa sih, dan tampangnya dia kan selalu gini. Karena dia tuh kayak masih gila, nih ini kenapa sih, dia kan pengen bikin change kan. Sebenarnya karakter arc-nya juga kelihatan. Makanya terakhir-terakhir endingnya kelihatan kan. Gua selalu makanya ibaratnya ini, perubahan, gitu. Ini ibaratnya Batman belum asik ya. Belum bisa jadi, gimana ya? Karena Bruce Wayne itu masih setengah kampret. Bukan, Bruce Wayne itu kan kontrasnya Batman. Yeah. Batman kan yang menggerutu mulu, dikit-dikit emosi mulu pas jadi Bruce Wayne. Alah-alah. Nah, dia belum sini bisa. Sini sayang. Bener. Gitu kan. Bruce Wayne kan gitu. Lah, kan emang kenyataan begitu. Bruce Wayne itu berenang di fountain. Bruce Wayne itu topengnya. Gitu, topengnya. Kebalik. Kontrasnya, Batman itu adalah kehidupan aslinya justru. Kalau sekarang kan pas jadi Batman juga. Pas jadi Bruce Wayne-nya. Megang, nah makanya kita harus lihat juga pas imo. Dialognya dia pas sama si Riddler pas di penjaranya dia bilang kan topeng lu tuh bikin lu full kan sebenarnya karena di sini belum Bruce Wayne sama Batman-nya belum jadi kayak belum beda gitu loh apa ya maksudnya ya masih dia buka topeng sama. Masih kan masih mikirin Alfred dia lu lah ngapain dia gini dia masuk ke yang funeralnya itu aja mukanya masih kayak Tapi gitu. emang buat detektif soalnya. Dan iya. Ceritanya detektif. Selanjutnya kan dalam apa? Siapa namanya? Yang sutradaranya? Matt Reeves. Bakalan ada sequelnya. Kan kan di kreditnya aja kan dibilang it is a new beginning. Ya. Yeah. Maksudnya yes. mau trio apa tuh istilahnya? Trilogi. Kan WB. Kan ini cuan. Kalau menjual lanjut. Ini. Dan apa namanya untuk dari si Batman sendiri Pattinson gue suka kalau ngomongin aktor gue kaget loh kalau itu adalah aktor yang biasa main film konyol kalau di Transformer aja yang suka ngebanyol siapa itu yang si penjahat yang jadi Falcon. Yang jadi Falcon nih. Itu dia selalu ngebanyol lucu kalau dulu nonton Transformer dari ke-1 dia tuh aktornya lucu banget kan emang aktor konyol. Di Godfather ada nggak sih bukan ada juga ya di Godfather ini Godfather nggak ada nggak ada woi nggak ada ya di itu di yang sama Jack Nicholson I feel pretty itu dia yang di Anger Management maksudnya selalu film yang gue tonton dari si Falcon itu selalu aktornya lucu tapi di sini wah dapet loh jago loh dia ngilang kalau gue ngeliatnya sih ngilang ya kalau gue ngeliat dia tuh ngilang gitu beda aktornya gitu sih, actingnya maksud gue beda. Kelebihannya film ini kayak dari tadi udah kelebihan aktor semua oke lebih ini aktor terus, semua oke menurut gue ya semua aktor dari every little detail menurut gue every little aktor semua oke itu menurut gue suka kedua musik itu menurut gue itu aja sih dan memang ini fasenya emang kayaknya sutradaranya ini kayak kakek nyeritain lama. tapi enak cara dia nyeritain. Walaupun ada beberapa pendapat yang gue setuju tentang fase ya. Fase di mana katanya ada beberapa yang mengatakan banyak juga yang bilang dipendekin bisa ini sebenarnya. Gue setuju juga sebenarnya, agak setuju. Tapi ini tipikal menurut gue ini tipikal sutradara yang memang ceritainnya begitu. Ya. Lu nyalain mobil Batman-nya lama. Pendapatnya Stormtrooper gimana? Stormtrooper? Pendapatnya Stormtrooper. Ya, karena gue langsung Stormtrooper. Batman ini menurutku bagus karena Batman lebih misteri ya, lebih ke arah ini siapa yang bunuh. Walaupun kita udah tahu Riddler yang bunuh, cuma maksudnya perjalanannya dia untuk mencapai ke situ itu satu. Kedua moralnya dapet. Jadi kalian kalau perhatiin moralnya dapet dan setiap karakter punya tujuan. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan ini? Sedangkan kalau Batman zaman dulu nggak. Oke, diceritain kayak dulu zamannya Riddler-nya yang pas zaman Batman Forever, dia gini nih si Enigma. Tapi udah gitu loh, kayak tujuannya dia tuh sempit gitu. Tapi kalau yang di sini tuh kartun. Iya, kartun. Kalau di sini dia punya intention yang jelas kenapa dia mau melakukan ini. Kenapa? Terus juga ini gimana ya? Kalau dulu di Batman yang apalagi Nolan ya, kita benar-benar melihat Batman yang stand alone.
dia dapat bantuannya si Jim Gordon aja. Bener kan namanya Jim Gordon? Iya, Gordon. Gordon itu cuman kayak sebatas, yaudah lu bantuin gua. Kalau di sini enggak, Batman-nya kayak tadi aku udah bilang, Batman-nya masih belajar. Jadi dia benar-benar butuh si Jim Gordon untuk please, kayak dia berdua banget kan? Dia benar-benar kayak harmoni banget, kayak berdua partner banget gitu. Sampai si Penguin-nya ngomong, "You guys are so harmonized." Apa dia yang dia bilang itu? Yeah, bad cop, bad cop, bad shitty cop, gitu kan dia bilang kan. Why don't you guys just harmonize, gitu kan? Karena memang benar-benar itu banget. Terus ada scene satu bad lagi yang good cop, bad menurutku cop. Gila banget. Bukan gila ya lah, kayak nggak ditunjukin di Batman sebelumnya. Yang pas dia abis dia ditangkap, abis itu disuruh Jim Gordon buat kabur, dia naik ke atas, begitu lihat ketinggian. Pertama kali nonton, apalagi nonton Batman ya, yaudahlah ketinggian, yaudahlah piece of cake gitu dia tinggal terbang. Ini enggak, dia bener-bener nunjukin bahwa pakai anjir, masih belajar gua kan ya, masih belajar. Pakai baju dulu. Tapi langsung mikirnya cepet kan, tapi dia menunjukin bahwa, oh shit, gua gak pernah ketemu yang kayak gini nih, baru set. Terus apa, dia gagal kan, makanya kayak, damn ini Batman gagal. Yang baru belajar gitu. Coba jalan dulu Batman, apalagi dulu-dulu. Psh, psh, gitu. Wus gitu. Udah pasti selamat. Pasti selamat. Udah pasti gitu. Selamat. Orang ini enggak, baru pertama kali Batman landingnya. Enggak sih, dulu yang Batman Begins sempat dia gagal landing, tapi gara-gara dia habis kena damage. Yeah. Ini tuh enggak, dia benar-benar baru belajar. Baru belajar. Caranya terbang gimana tuh jadi kayak tupai kan gitu. Enggak usah jauh-jauh, Nolan kan udah pasti mendarat, bener. Nolan punya kan pasti mendarat, bener kan? Oh, si tapi enggak, sempat di Batman Begins dia kena damage, habis itu dia jatuh dari ketinggian. Oh iya, yeah. Kan karena damage ya. Karena damage. Ini benar-benar ada satu scene yang di shotnya dari bawah lagi kan. Hmm. Dia kayak, dia ngeliat ke bawah terus dia bener-bener ngerasain takut, tapi dia langsung, itu bagus banget. Terus abis itu yang aku suka lagi adalah scene dialognya antara si Batman sama si Riddler. Tapi jujur ya, jujur kalau aku boleh milih lebih suka interogasinya Heath Ledger sama si Christian Bale pas di penjara. Itu bagus banget, yang kemarin pun bagus, dan si Riddler bawainnya tuh bener-bener kayak, apa ya, kayak... Apa psikopat. Iya, ya, benar-benar itu kan. Psikopat banget. Oh, bagus. psikopat. Apa kalau dia bukan psikopat sih? Kalau Riddler lebih ke lonely sosiopat. Yeah. Lonely. Yes. Dia orang kesepian kan, enggak punya teman. Iya, itu bagus. Ibaratnya kalau itu netizen suka ngebanyol. Netizen. Iya kan? Jadi tuh si Riddler yang sok tahu. Nah, dia tuh kayak pengen Batman itu jadi temennya. Iya. Iya. Nyari perhatian. Nyari perhatian. Ibaratnya udahlah lu kan sendiri juga lu kayak gue. Kita sama, katanya gitu. Iya. Mirip sih sama Joker Heath Ledger, makanya dibilang kan, lu kalau bunuh gua, lu bakal, maksudnya, oh, I don't wanna kill you. Mm-hmm. If I kill you, what should, apa? What gua ngapain? Become, gitu. Gua ngapain gitu, sama sebenarnya, cuman beda pembawaannya beda gitu. Beda. Tapi tujuannya beda. Tujuannya beda. Kalau Joker itu benar-benar orang gila aja. Orang gila, ngancurin bumi udah, nggak ada rasa empati, simpati, nggak ada. Kalau Jokernya si Nolan tuh dulu benar-benar gila aja tuh, literally gila. Ya gua gila. Gue hari ini ngomong A, besok gue ngomong B. Mm-hmm. Dulu banyak yang nggak ngerti tuh. Teman-teman gue aja banyak yang ngerti. Maksudnya apa sih Joker cerita kalau ke si Batman bilangnya, apa ke si yang pertama kali tuh, yang si Negro, dia bilangnya, ini gue sama bapak gue. Besoknya dia bilangnya, ini karena sharks. Ya gila, orang gila. Hari ini dia ceritanya A, besok dia ceritanya B, besok dia ceritanya Z. Banyak yang bilang dia kanan karena itu, kiri karena itu. Iya, bukan. Maksudnya orang gila. Orang gila. Dia ntar bilang, it's part of my plan. Tapi besoknya dia musuhin sini. Besoknya temenin sini. Orang gila aja. Abis itu dia nggak punya plan. Dia justru udah dapet, ketika dia bilang plan, sebenarnya dia nggak ada plan. Dia emang anarki aja udah. Anarki. Emang seneng aja. Makanya si Alfred yang bilang, some people just wanna see the world burn. Iya, iya. Dia benar-benar orang gila aja udah, gitu kan. Terus yang suka, Kalau yang si siapa tadi, kalau si Riddler yang si The Batman itu, dia lebih orang yang emang mau itu, emang mau tujuannya kasih Batman itu kan. Karena tahu emang dia, apalagi dia tahu kalau dia si Bruce Wayne kan. Netizen. Iya, maksudnya kayak kan yang dia kan mau musuhin Bruce Wayne kan karena, oh bapak lo nih ngebunuh orang, padahal sebenarnya bukan. Nah, di kan Biru juga kayak gitu. Batman itu menyatakan diri vengeance, padahal Riddler juga vengeance. Dia benar-benar mau nge-avenge si semua masa kecilnya dia, sebenarnya mau di-avenge gitu, betul. Dengan cara itu juga. Jadi sebenarnya vengeance lawan vengeance. Dia gitu. Mau coba, iya benar, vengeance lawan vengeance. Dia mau balas dendam yang vengeance Batman-nya mau balas dendam nasib, si Riddler juga balas dendam nasib dia. Iya, benar, sama-sama. Masih waktu kecil, sama. Gitu kan. Jadi ini gila banget. Terus, oh yang aku suka lagi itu enggak? Di bagian awal ditunjukin kan bahwa tiap kali bat signal nyala itu creates fear. Betul. Itu bagus kok, karena dulu zaman kecil mikirnya kan, oh bat signal, oh ya Batman dipanggil. Ternyata enggak, ternyata dampaknya tuh luas. Jadi anggap diri kalian itu penjahat karena lagi ngerampok, tiba-tiba ada bat signal. Oh shit, sekitar sini nih. Langsung
sekitar sini ciut, kan? Sekitar sini maksudnya kan, oh sekitar sini nih, iya langsung ciut kayak iya. Jadi bener itu zaman dulu nggak pernah terlalu dibahas bahwa bad signal tuh apa? Orang mikirnya cuma kayak bad signal ya Batman dipanggil, ini enggak nih bener-bener kalau kita lagi ngerampok ada bad signal, oh shit nggak gitu deh maaf ya pak ya, kabur dia takut. Kenapa? Kan menimbulkan takut, fear takut itu loh itu nih, itu bagus bagus itu jadi ingat kelebihan dari Batman ini apa, Gotham-nya berasa Gotham. Gotham, ya kayak Gotham-nya kayak di ini, kayak di komik ya. Itu enggak kerasa Gotham, lebih kerasa kayak kota biasa. Miami. Ya, which is emang syuting di situ. Chicago, Chicago. Chicago ya. Chicago ya. Selain itu, di sini grading-nya bermain banget jadi bikin Gotham-nya kerasa gelap-gelap. Balik-balik lagi gelap. Bagus, bagus. Gelap, kriminalitas tinggi. Kriminal tinggi. Tapi kekurangannya adalah terasa sempit karena emang enggak budget. Karena budget. Karena ya, budget. Terasa sempit. Kalau Nolan mau dibikin kota asli. Iya, kota asli. Ya, kan? Kota di shoot-nya asli. Kan shoot asli. Dan dia benar-benar bikin realistis makanya. Bener. Makanya dia berani kayak udah sampai band kan yang ke pesawat lah. Karena dia benar-benar this is real world kalau si Nolan gitu. Ya. Tapi secara plot komik. Plotnya plot komik. Kalau ini plotnya sebenarnya lebih serius gitu kan. Yes. Tapi budget sih emang. Budget. Yeah. Ini budgetnya ini soalnya. Kayaknya mahal di aktor. Sama sih, kalau gue kelebihannya juga di musik jujur sih. Kayak Catwoman nomor 1 sih, kelebihan banget ini menurut gue. Ini dari, kalau misalnya ada 10 kelebihan, 8 dia ini. Kalau nggak ada dia, gue nggak nonton lagi. Serius. Nah, habis itu si Pattinson. Pattinson tuh diem-diem acting-nya jago. Gue kalau nge-nilai orang acting gampang. Dari mata dan dari jiwa. Kalau misalnya si Riddler, si... ini aduh, spoiler ya. Terakhirnya tuh si Joker kan. Ada si Jokernya aja, gue... nggak masih belum merasa. Jadi ada orang acting tuh nggak masih belum, dikit lagi ya belum. Kalau si Pattinson gue kurang dapat. Ini gue bisa ngeliat dia, udah dia Bruce Wayne, gitu kan. Betul. Terus si itu mah udah jago banget tuh masih aktor di mana-mana. Kalau si siapa? Si si Alfred. Alfrednya itu si mah itu udah jago itu ini. Jago dia. Si Penguin-nya aja? Nah, itu acting, itu dapat. Gue percaya ini Penguin, believe. Walaupun iya, tapi kan dia make up bang, tapi nggak actingnya itu udah dia udah orang lain gitu. Betul. Kalau si Riddler-nya masih kayak somebody pretend to be gitu actingnya, dia masih belum terlalu jago lah aktornya. Tapi si Riddler jago pas acting, dia tuh merasakan Lonnie itu kerasa banget. Retarded yang pas di penjara. Enggak dapat gue. Enggak. Kalau gue sebenarnya gini, kalau Lonnie-nya itu si Riddler dapat bukan dari aktornya menurut gue, tapi dari sinematografinya. Sinematografi benar. Dan script writing. Sinematografi sama script writing. Script writing. Tapi dari acting-nya sebenarnya agak jadi script writing kalau gue ya sebagai orang penulis, soalnya gue pernah menulis film, gue tahu tuh yang pas lu tahu enggak ditunjukin fotonya terus tanda tanya. Itu sebenarnya building karakter. Iya, yeah, benar. Seperti itu building karakter. Yang fotonya masa ya, kecil kan, foto masa kecil. Dan sebenarnya tahu enggak apa yang bikin juga dikit? Masalah ya ini udah bahas detail ke akhirnya acting ya. Masalah penggunaan kerongkongan. Jadi sama kayak nyanyi, kerongkongan itu ada suara leher, ada suara kepala. Kalau acting orang yang bagus, itu udah ngomong udah biasa, udah kayak ngomong biasa. Kalau dia masih sama kayak gue juga kurang demen sama actingnya. Padahal harusnya jago lu di actingnya lu. Siapa? Si yang meledak palanya siapa? Meledak palanya. Yang palanya meledak si polisinya. Si polisinya itu si DA-nya itu DA itu. Iya. Itu jadi nangisnya juga masih agak kurang keluar gitu loh. Jadi apa ya? Actingnya masih suara leher. Banyak ya dia. Gua yang itu flight plan kan itu, yang flight plan yang dia jadi penjahatnya, yang flight plan itu anaknya hilang di pesawat. Oh iya. Penjahatnya dia. Game terus ridiculous. Oh. Ridiculous lagi. Apa Seven, Magnificent Seven, dia jadi penjahatnya juga. Jago itu actingnya harusnya. Cuma agak kurang kalau menurut gue di situ. Dia pas lagi sedih nggak dapet aja sedih pura-pura. Lebih ke acting orang pura-pura sedih, bukan orang sedih beneran. Paniknya. Kalau orang sedih kan beda rasanya gitu. Paniknya. Kelihatannya kayak hal kecil tapi masalahnya si Batman actingnya bagus. Jadi kayak kebanting. Dan kebantu musik menurut gue. Yang musik paniknya kebantu musik. Nah. Musiknya gila banget sih. Nah itu. Terus kelebihan-kelebihannya. Terus kekurangannya kalau menurut apa? Kekurangannya nggak tahu ya, kalau gue ada satu ya emang benar sinematografinya aja gue suka, sinematografi menurut gue kekurangannya ya, satu sinematografi bagus ya? Penulisannya itu juga semua, script writer bagus semua. Oke kok fase juga oke menurut gue ya, walaupun mungkin ada beberapa yang bilang kelamaan, oke gue setuju juga, tapi ada memang tipe sutradara di mana kalau fase tuh kayak cerita aja, cerita kan ada yang cepet-cepet ada yang pelan-pelan, sabar gitu loh. Jadi kekurangan apa? Kekurangannya gue budget sih. Itu sih yang paling bener. Budget, iya. Budget cuy. Ini kalau budgetnya nambah, gue yakin bisa lebih bagus. Benar, maksudnya bisa lebih sempurna lah gitu loh. Bisa lebih sempurna. Saya setuju sekali itu. Iya, itu. Budget. Gitu kan. Kalau menurut Mas Hans apa? Apa udah perfect udah? 10-10? Gak bisa kasih 10-10 sih. Tapi apa ya, kalau disuruh cari kekurangannya, bingung ya. Oh tapi ada satu scene aneh. Ada satu yang boleh, udah pasti mutlak kekurangan.
Kenapa gini ada cewek apa tuh? Lobet. Oh, lobet. Laptop, laptopnya. Enggak ada satu scene tapi yang gua heran waktu itu yang kata dia pas terakhir yang masuk ke bar, kan dia kan pakai hoodie tuh, walaupun udah make up Batman. Tahu-tahu kan pas terakhir dulu udah pakai kostumnya. Kan dia botas. Oh iya, dia botas. Oke, itu satu kejawab. Yang kedua, yang pas Catwoman. Pas Catwoman yang pakai ininya, I'm watching you. Tapi kenapa mesti pakai kostum Batman? Kan dia kan ngeliatin monitor. Sama satu lagi pertanyaan gue jadi ingat. Temen kayak hobi. Sama gue satu lagi ingat gue satu lagi. Itu kan mata doang ya. Karena pas terakhir Where Are You gitu, kok ada suaranya? Berarti ada audionya dong di. Oh nggak di sini dong? Kan dia masih nyimpan, dia masih nyimpan ya. Kan dikasih, emang nggak ketemu. Nggak ketemu kan? Oke. Nggak ketemu. Kalau gitu masih nyimpan berarti. Iya, kalau nggak kenapa mesti pakai baju Batman ya? Itu. Ya demen kan. Pas Batman adalah the real dia. Oh iya. Justru pas lagi dia jadi Bruce Wayne itu dia lagi cosplay. Iya. Justru dia kalau ke WC Batman. Bisa, jadi dia kencing pakai kostum Batman. Ini orang nggak ngerti. Pantesan kolornya di luar ya. Kalau slating Batman Batman Superman kolor di luar kenapa? Apa? Kalau misalnya dia pakai baju Batman nih untuk kencing, slatingnya kan bentuknya kelelawar. Itu gimana? Kan dia mau kencing pakai kostum Batman. Slatingnya Batman itu resleting. Kata siapa? Bentuknya kelelawar loh. Kata siapa? Loh orang dininya kelelawar bentuk pisau. Iya, masuk akal bisa jadi benar-benar. Bentuk pisau kan itu kan yang di dadanya itu pisau. Gila, enggak ada yang bahas sama sekali loh di pembahasan film lain enggak ada di sini loan. Kalau Mas Hans gimana Mas Hans? Apa? Catatan-catatan ini kayak dari catatan nih. Iya, kalau enggak kan digaji kan. Coba gimana jadi? Enggak, gini deh, kita langsung ke segmen, satu segmen nih, judulnya Yes atau No. Yee, wow, yes riba. Or no ya. Yes atau no. Eh, thumbs up apa thumbs down? Boleh yes atau no, tapi boleh jelasin juga kena, harus jelasin juga kenapa. Okay. Nomor satu. Kira-kira pelayannya si Batman itu yang cewek, si Dory ya. Okay. Tahu nggak kalau si Bruce Wayne itu Batman? Kalau iya kenapa, kalau nggak kenapa? Oh, kalau iya kenapa, kalau nggak kenapa? Yeah. Si pelayan yang cewek yang I'm sorry it's too late. It happened 1 hour ago. We tried to call. Nggak tahu. Nggak tahu. Kan dia kerjanya di apartemen doang. Nggak, dia nggak tahu kalau selama ini Bruce Wayne selalu pulang malam-malam, pulang pagi-pagi kan, katanya gitu. Iya kan dia CEO. Iya nggak sih? Tahu nggak kira-kira? Yes atau enggak? Kayaknya dia tahu. Yang bebenah siapa? Bebenah apa? Alfred pincang di situ. Emang pincang ya? Eh, pakai tongkat, jalannya begitu. Oh, iya. Yang pemenang siapa? Bawa Amis ntar tuh kandang si, kandang singa, kandang Batman. Harus ada yang ngepel. Mau sih Bruce ngepel. Eh, kalau malam kerja, siang kerja, nggak bisa. Tapi siapa tahu dia si Bruce Wayne-nya taruh semua peralatan Batman-nya di Batcave-nya. Jadi siap bisa aja. Dan Batcave-nya ini, makanya. Batcave-nya ini loh, kereta yang udah mati kan? Makanya, yang bersih siapa? Siapa tuh mau di PL? PL bu, bibi, PL bi. Jadi nggak? GoFood, panggilin GoFood, nah. Tahu. Goblok. Dori nggak tahu nih ya? Kalau saya tahu. Dori tahu. Tahu. Dori nggak tahu. Karena GoFood siapa yang ambilin? Minimal kalau gue jadi Batman, bi. Oh, kamu Batman? Ah, astaga lupa ya udah mana bi? Batman. Iya saya Batman bi. Gimana? Alzheimer. Bagus sekali. Oh, yang setiap 1 menit lupa ya. Setiap 1 menit lupa. Jadi, ah, Batman. Saya, wah kok ada Batman? Terus besoknya, lalu Bruce Wayne. Ya, pertanyaan gue, Bruce Wayne ngapain nyawa orang udah sakit Alzheimer? Sengaja. Hah? Biar nggak tahu dia Batman. Iya. Nah, ini. Kalau bersih-bersih terus lupa, pel gue di mana? Padahal dipegang kan? Iya kan goblok. Satu-satu teman dipel terus sampai jadi kaca. Ayo gimana yang lain? Ya kalau ini tahu. Penonton juga deh ntar jawab aja tahu atau enggak. Kalau Mas Hans apa emang? Saya kasih pertanyaan, saya tidak berhak untuk menjawab. Bangke. Terus tahu jawaban yang benar? Nggak ada jawaban benar. Pokoknya ya ini kayak ya oh mendapat doang. Editor baru. Yang masih misterius ini. Bentar, editor baru suaranya ditinggiin jadi kayak cewek. Ya, menurut saya sih. Bentar ya, Pak, sambil ngeliat Shopee. Ah, dia fanboy, susah. Ah, fanboy. Ya atau enggak? Enggak, pasti jawabnya itu Batwoman sih, itunya. Tahu, dia tahu. Dia tahu, kenapa? Kan, ya kan? GoFood. GoFood, oke, okay, siap. Ya kan? Sama lagi. Bener, siapa tahu, ya, improvisi dengan Batman gitu kan? GoFood tuh bilang. Salah nama. Lupa ya, Alfrednya pas gitu, si Batman. Batman, Allah! Cacat. Jadi ya atau enggak? Tahu. Kenapa? GoFood, hebat. Karena dia kalem sih, waktu si Bruce-nya nelfon. Tapi dia kalem.
Kan yang ada bom, ada api itu udah kan. Iya, iya, kalem. Ada orang gawat gitu katanya. Oke, oke. Jadinya kalem aja tapi tidurnya. Kalau dia kayak tetap di okay. Kayaknya gitu. Bentar, gara-gara itu gue jadi tambah setuju. Apa? Soalnya ada scene, dibilang ini spoiler sih. Spoiler banget. Itu dia, ini ditunjukkan kalau masalah paketnya itu buat Bruce Wayne, sementara tulisannya tuh Batman. Oh enggak. Bukan, Batman itu kan paketnya. Semua kan kan semua dibuka. Semuanya di leader kan emang ada tuh the Batman. The Batman-nya setelah dibuka abis arusan fireproof, dibuka sama si, si Alfred baru arusannya to the Batman. Yang buka si Alfred gitu. Oke, itu baru pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, menurut kalian di film The Batman ya, kita ngomongin film sebelumnya ya. Oke. Kan gini, si Alfred punya cerita, si Falcon punya cerita. Nah, menurut kalian dan menurut penonton di rumah, siapa yang sebenarnya bunuh orang tuanya Bruce Wayne di film ini? Gembel. Beneran gembel atau ceritanya Falcon bener atau beneran si Maroni yang bunuh atau gimana? Kayaknya si Maroni. Kenapa? Sejauh ini kan diceritain nih lebih dia kan bilang Maroni yang bunuh gitu ya. Tapi bisa jadi kedepannya dilucuin nih. Siapa tahu kan ada part 2 nih. Ternyata Falcon yang bener. Ternyata emang si Maroni nyuruh seseorang, seseorang itu Joker. Tau-tau dibikin kayak Jack Nicholson dulu lagi filmnya. Lucu sih. Soalnya Jokernya udah dalam keadaan di penjara sekarang. Oh iya. Kenapa Jokernya di penjara? Bener. Dan itu by the way Joker ya, bukan Two-Face ya. Itu Joker. Bisa, oh, bisa jadi Two-Face ya? Soalnya kebakar ya. Nah, tapi entar dulu nih masalahnya. Dari bentuk rambut pendek, kita belum tahu ada yang bilang itu Joker, ada yang bilang Two-Face. Nah, masalahnya Joker yang di misalnya yang di komik sama di ada juga di serial Gotham, itu kan dia yang diiris muka sendiri terus jadi plek gitu. Ada. Masalahnya kan senyum, tapi bisa jadi Two-Face sih. Bisa jadi Two-Face. Soalnya Two-Face sama Riddler kalau dulu ya. Tapi ini Two-Face-nya teman-teman jangan ngebayangin The Dark Knight ya. Ini Two-Face, kalau The Dark Knight kan Two-Face-nya gitu. Yeah. Nah, ini Two-Face-nya tuh Two-Face yang kayak dulu, yang gila, yang gokil. Yang apa tuh kalau dulu yang main in black. Itu Two-Face-nya. Siapa namanya? Tommy Lee Jones. Iya, yeah, Tommy Lee Jones. Yang main in black dulu yang kalau Two-Face itu sebenarnya dia kayak Joker juga gila karena dia kecebur ya kalau dulu ya apa? Separuhnya kebakar juga ya. Kalau yang mana? Chemistry juga. Kalau yang mana? Two-Face yang dulu. Oh iya, lupa gue. Chemical. Chemical. Bukan ketumpahan kopi ya dulu ya? Ketumpahan kopi. Ketumpahan ngopi. Itu stroke, Pak. Stroke! Kena kopi mateng sih, stroke. Exek, iya sih. Lu kopi mateng nih baru mendidih. Iya lah, makanya. Tapi apa sih tadi pertanyaannya? Dia lupa. Dia belum pertanyaan apa tadi ya? Nggak, maksud gue yang ngebunuh orang tuanya Batman. Kan jawabannya iya nih. Maroni. Menurut kagum gimana? Bisa Maroni tapi bisa jadi ya itu bohongan lagi. Sebenarnya gini kan, dua-duanya itu kan nggak ada yang tahu faktanya. Iya, tapi nggak ada. Bisa jadi kalau kalau menurut gue tetap kalau dari pembawaan story Batman sih Maroni. Kalau mau lucu Joker kan belum ada nih. Atau Joker. Dibikin kayak dulu, dibikin kayak Michael Keaton lucu kan. Jadi si pembunuhnya adalah Joker gitu kan. Waduh. Ternyata gitu kan. Okay. Boleh menarik lah menarik gitu. Tapi bisa jadi gitu kan. Kalau gue tapi satu harapan sih. Tapi sayangnya nggak mau sih si Todd Phillips sih. Yang pas di Joker Joker sih itu. Iya. Gila. Pecah sih. Yes, pecah ya. Banget kalau seandainya ketawanya yang gitu langsung tapi yes. Sayangnya Todd Phillips nggak mau. Gak dia mau. Joker maunya stand alone. Nah, emang bagusnya gitu sih itu. Ya udah di situ aja. Ya, kalian ada pendapat? Menurut gua Maroni. Maroni. Oh, sama semua ya. Kalau secara film ya, kalau secara filmnya itu Maroni. Buat next-nya. Kalau misalnya beneran Falcon jadi nggak sedih ceritanya si Alfred. Oh, iya benar. Tapi enggak makanya Falcon si itu merasa terhianat juga. Hmm? Apa? Si Bruce Wayne merasa terhianat ya. Benar. Iya. Gini, merasa terhianati benar. Si Alfrednya sendiri pun ngomong itu bisa aja Maroni, bisa aja just some random guy. I wish I know for sure. Gitu, kan? Nah, random guy-nya ini yang lucu deh, bisa jadi siapa aku. Aja. Iya, makanya itu. Oke, dah itu satu pertanyaan ya. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi udah ditanya. Terus masalahnya yang terakhir tuh pakai diketawain maksudnya si yang antara Joker atau Two-Face itu. Pakai ada ketawa kan? Yang identik ketawa sih harusnya biasanya si Joker, tapi enggak tahu ya. Dan dia bukan masalah itunya. Ada ini dia bilang identiknya clown. Ada clown. Identiknya clown. To me we're just a clown. Tuh, makanya. Itu kayaknya si Joker lebih ke Joker. Kayaknya lebih ke Joker. Terus yang soal ketawa identiknya. Iya, benar ya kan? Ya, kalau itu kebelet berak sih. Ancol. Tapi kalau gue ya, Bang ya. Kalau dia apa nih? Pengen antagonisnya lain sih, jangan. Nah, itu juga. Benar. Sebenarnya musuh Batman tuh banyak ya. Makanya itu tadi yang gue bilang sih, Poison Ivy. Kenapa enggak sih? Kangen gua. Ya Killer Croc tapi susah ya dibikin itu. Kalau bisa Poison Ivy-nya apa coba? Jangan deh, bini gua nonton tuh. Kayak Ariel bos. Daun melinjo. Oke. Rip.
tadi bilang kemarin, bilang ke gua. Bang, kenapa sih enggak lawan melinjo aja? Di cut, bro. Namanya di cut, Tut, gitu kan. Tut. Bilang ke gua kemarin, bang, kenapa sih enggak buang melinjo? Kata gitu. Eh, bang, ngomong gitu ya. Udah gitu dia ngomongnya sambil liatin foto Bang Tara lagi. What? What? Oke. Saya no comment. Iya benar, Batman itu musuhnya banyak. Musuh banyak. Gua pengen lihat ya Mr. Freeze kalau dengan teknologi sekarang gimana? Yes. Mr. Freeze. Iya kan? Mr. Freeze. Pengen aku tunggu satu Killer Croc, kedua si Black Mask. Siapa namanya? Mr. Entar lu, Killer Croc itu siapa ya? Killer Croc. Oh, yang di itu yang di dalam ya, di dalam. Yang di rawa apa? Rawa-rawa. Rawa-rawa ya, Killer Croc. Terus namanya Black Mask ya kalau enggak salah, yang dia juga sama kayaknya, bedanya kalau Bruce Wayne pakai duitnya buat anggapannya buat fighting for good, yang dia kaya tapi buat jahat gitu loh. Ada satu kalau nggak salah tuh kayak seru aja gitu. Walaupun udah keluar sih di itu kan yang Harley Quinn, film Harley Quinn. Oh iya. Nggak, Black Mask itu yang Black Mask ada di itu kan dia Harley Quinn yang Birds of Prey. Ada The Best Movie Oscar tuh. Tai. Gue nonton apa ini? Oscar yang nggak suka sih. Semuanya buat sahabatnya Batman waktu kecil, Hush Puppies. Oh iya, Hush. Hush Puppies merek sendal saya, Pak. Batman Hush. Iya. Yeah. Batman. Terus apa lagi? Oh iya, itu oke, pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya tadi dari kita bahas. Apa? Yang di penjara itu Joker atau Two-Face? Itu tadi udah dibahas ya. Joker atau mungkin Two-Face. Joker kalau gue nakal. Kalau gue lebih milih Joker, nah kenapa? Iya sih, kalau Joker bosen, benar. Taunya Harley Quinn-nya si Margot Robbie. Enggak mungkin. Hah? Transgender. Itu rambutnya kan kelihatan, Pak. Rambutnya pendek. Karena dia pakai resi, tapi bisa jadi itu sih, bisa jadi Two-Face sih. Soalnya mukanya kan kayak hancur gitu ya. Soalnya Two-Face. Two-Face-nya itu emang gila kayak dulu yang ketawa-ketawa ada juga. Oke, ini udah dibahas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Itu cairan hijau yang ditusukin ke Batman. Ini apa? Adalah perdebatan gue sama editor kameramen satu ini. Betul. Iya, coba dibahas. Marjan kalau gue kemarin udah bilang. Ya, enggak percaya. Energen, coy. Lu coba lagi lemas minum marjan. Energen. Habis puasa, buka puasa marjan. Ah. Gitu, enggak percaya ini. Ya, iman kurang. Percaya enggak percaya di akhir-akhir Batman ada sponsornya marjan. Ada marjan. Terakhir marjan. Kalau kita tunggu sampai end credit marjan gitu. Kan mau bulan puasa. Benar. Serius. Apalagi? Apalagi yang warna hijau? Marjan. Apalagi? Sebutin. Oh, ada. Apa? Listerin kalau enggak. Enggak mungkin Listerin dong. Pedes. Bisa aja. Enggak mungkin. Pedes. Enggak ada dia. Kalau misalnya kemarin nih, kan ke perut kemarin tuh. Cep perut, kaki nyok. Kaki ya? Cep. Iya, pasti gitu kalau Listerin. Sakit. Perih. Lah makanya rasa... dibangun gimana sih kan perih. Bangun kan dia habis itu. Gua rasa marjan campur ini sih. Oh iya bener sih, bisa jadi Listerin sih. Marjan, kagian gula jelas lu. Campur. Sugeras. Tai sugeran, marjan disetirin ke kaki, yang ada bego tuh kaki, tau gak lu? Kaki lu ngijo, coy ngijo, kaki lu. Itu sesatunya jawab. Paha lu ngide. Banyak orang bilang adrenalin. Udah sering adrenalin. Marjan itu. Marjan. Apalagi kita lihat dong, dikit lagi Ramadan kan. Mana sih? Sampai bener itu marjan ya. Gua ngakak ngeliat Batman abis itu azan. Bener. Jadi ternyata dia sugar rush. Wow. Gua bayangin Batman azan ya. Azan maghribnya Batman. Dia Batman azan. Jadi kalau sebelum azan tuh itu ditinggal. Oh bagus. Oh, bisa jadi. Jangan-jangan itu emang ini nandain buka puasa. Loh, itu Batman kan lahirnya di mana? Di ini kan, Gotham. Udah ada yang samurai di Jepang. Kalau lahir di Istanbul bisa jadi Muslim Batman-nya. Marjan literally yang hijau tadi itu. Ya, enggak kepikiran kan? Enggak kepikiran. Gua enggak kepikiran. Jadi gimana, Pak? Itu cairan hijau apa gitu? Marjan. Marjan. Adrenalin itu pasti. Okay. Enggak, gua rasa itu marjan nomor satu marjan. Nah, berarti musuh bebuyutan berikutnya bisa jadi Bane. Iya, kayak teorinya. Oh, maksudnya itu cairan Bane yang ya, yang nyuntikin Bane. Ya. Dari poison. Tadi ngomong agak aneh, cairan Ben. Cairan Ben. Cairan bikin Ben jadi Ben. Cairannya Ben. Ben Parker. Ben Parker. Oh my god. Who's that Pokemon? Diklat. Ben Parker. Enggak kan, iya ada teori gitu juga.
Jadi ini kan ceritanya kan Batman tahun kedua. Okay. Kita gak tahu kan Batman tahun pertama sama tahun kedua ngelawan siapa. Bisa aja itu cairan dikasih, ya bisa aja kan Batman itu juga jadi, Bane-nya tiba-tiba kayak, Batman, this is my last gift for you, gitu. Enggak, itu gitu. Jadi itu so gay sih. Bane-nya itu completely gay sih. Udah gitu lagi, penting itu lagunya, this is for you, I lay my love on you, it's what I wanna do. Hancur, hancur udah, masa kecil. Tai. Cairan hijaunya apa kira-kira? Nah, menurut gue cairan hijaunya itu emang buatan si Wayne Enterprise, menurut gue, yang bisa emang buat itu. Kalau misalnya sequelnya musuhnya Bane, Bane ngambil itu, cairan itu. Oh. Jadi wood, jadi ya, kuat. Tapi kan pernah nonton Kick Ass ya? Kick Ass yang di pesetinnya Kiss Ass juga udah nonton juga. Bentar. Apa? Bentar. Kick Ass nonton, nonton. Kenapa Kick Ass nonton? Yang kedua itu juga kan ada. Adrenalin. Jadi adrenalin makanya. Setiap superhero kayaknya kalau manusia ya yang doping. Banyak dibawa adrenalin. Adrenalin. Doping. Itu sebenarnya doping. Itu sebenarnya doping. Yang pasti dibawa sama marinir gitu kan. Kalau perang. Oh, Marjan. Iya. Lagi tembak-tembakan, aduh Austin Marjan enggak pakai air gitu. Adrenalin. Gila. Oh, jadi gitu. Pakai Marjan. Pain killer cuma ngilangin rasa sakit. Itu adrenalin langsung adrenalin rush gitu. Tapi itu nantinya pakai air nggak? Kan nggak. Kental. Jadi sugar rush antara dua makanya. Jadi pahanya hijauan. Oh, langsung. Biar tahu penonton nih terdidik dikit. Agak goblok sih. Aduh. Margin nggak pakai air. Diabetes itu. Udah sih. Oh, satu hal nih hampir kelupaan. Kerasa nggak sih? Ini menurutku aja ya. Lagunya Batman tuh kayak lagunya Darth Vader. Ya sama kan gue bilang sama kemarin pertama kali. Jadi alasannya kenapa pakai gelas ini karena Star Wars. Star Wars. Soalnya nggak punya gelas Batman. Nggak punya gelas Batman. Dulu gue punya loh. Padahal gelas Batman tahu mana. Gelas Avengers. Gelas Avengers. Oke, jadi intinya The Batman adalah The Batman apakah thumbs up? Kalau dari gue thumbs up. Kalau gue kasih kesimpulan dulu ya, Batman itu adalah sebuah film yang tidak, bukan tidak sih ya. Awas, hati-hati buat orang tua yang bawa anak kecil kira, wah Batman, mau kayak Batman blar blar blar, toto ternyata 3 jam banyak ngobrol gitu kan ya. Jangan kayak anak-anak yang ngarepin Cyberpunk itu kayak GTA 5 gitu kan ya. Pas tahu gamenya banyak ngobrol, nggak ada yang main. Atau jadi harus tahu gitu, ya. Gila ngobrol. Itu pertama itu. Kedua, bagus sih. Kalau dari gue ya, ini film superhero bener kata Chris kemarin tuh. Gue setuju banget sama omongan dia. Film superhero pertama setelah berdekade-dekade ini yang nolong orang, tapi kelihatan nolong orang, ngerti gak sih maksudnya? Iya, gue setuju. Ngerti gak maksudnya? Nolong orang. Sekarang kayak Marvel. Dunia di itu, terus Avengers nolong orang, iya. Tapi gak diliatin kalau lu nolong orang nolong gitu. Nolong orang maksudnya dari time secara machine. Secara scene-nya tuh cuma diliatinnya, ya udah superhero lagi berantem. Apalagi Justice League, mohon maaf ya untuk DC sejauh ini. Ya iya benar dia merangin alien, tapi rakyat tidak tahu. Gak kayak kerennya kayak, lihat nih gue besi ini. Gak terlihat. Justice League. The first kid. Bukan Justice League yang itu. Joss Whedon. Wah, which is yang satu hal yang kalau ada satu hal yang gue suka dari Joss Whedon cuma satu, ya itu nyelamatin manusia lah paling. Dan makanya Joss Whedon di Avengers pun pada saat dia jadi sutradara Avengers yang satu, Captain America nolongin manusia diliatin. Itu dia. Diliatin. Captain Amerikanya pas itu kan diliatin banget. Itu. Maksud gue secara scene ya, bukan berarti kayak, bang, tapi kan di Avengers mesin waktu itu kan nolongin orang, kembalikan orang. Iya, yang cetak gitu kan, masih dicetak. Iya. Yang keren dari Batman dan Nolan, ya kan, keren gitu loh. Si mana di Jokernya lagi mau ini diselamatin 3 kapal, kan keren gitu. Maksudnya, 3 kapal, terus diliatin kan. Diliatin dari sisi masyarakat, jadi buat sebagai masyarakat nontonnya tuh itu Bimi dan kalau misalnya ada Batman tuh keren ya gitu. Sandera-sanderanya kan, sandera-sanderanya diselamatin. Sandera-sanderanya udah gitu dibikin kalau Nolan tuh yang keren menurut gue yang di kapal tuh dibikin kontras kan, maksudnya orang gue aja penonton pada saat itu ngiranya yang mau ngebom tuh malah napinya kan, tuh napi malah buang gitu kan, di situ kan keren maksudnya, ternyata. Nah dan The Batman ini dia sih nolongin orang yang Asian itu digebukin. makanya kelihatan masih ada gitulah. Nolong gitu. Yang mana? Di air-air, banjir. Yang pas di air-air. Iya, air-air, segala macem. Orangnya resisten gitu kan. Ada yang gue suka banget, sih, apa? Pas dia ngomong pakai sonar nih. Yang belakangnya tuh. Oh, terus yang orang dituntun kan? Iya. Oh, iya. Di akhir ya. Makanya, akhirnya superhero ini nyelamatin orang gitu. Apalagi DC ya, kemarin DC. Akhirnya lo ada superhero nyelamatin orang.
kelihatan gitu, nggak macam orang diliatin gitu, yeah, di emphasize. Because that's what superhero is all about, gitu kan. Nah terus itu bagus ya, terus actingnya ya tadi gue bilang kan sih itu bagus, si siapa? Si Vampire Man bagus. Vampire Man. nah terus sinematografi, nah ini udah mulai masuk antara kelebihan dan kekurangan menjadi satu. Apa? Sinematografi bagus, mm-hmm. Tapi lagi-lagi ya. Dari awal gue udah bilang sama Gemma, ya Gem, gue paling gak demen sebenarnya yeah. Kalau film pakai background LED. Pakai background LED. Sangat terbatas sekali pastinya pencahayaan angle-nya. Ya. Dan angle pencahayaan. Angle dan pencahayaan. Kenapa pencahayaan juga terbatas? Kan ya by the way ini juga sempat viral di TikTok. Jadi di TikTok kalau teman-teman belum tahu ada viral. Hmm. Ada orang protes katanya, ini apa sih ini? Apa udah menurun karena COVID sinema kualitasnya apa proyektornya sinema XXI gitunya kok nggak kontras sebagian ini bu apa abu-abu banget yeah, gitu kan bukan gitu jadi filmnya ini karena dia backgroundnya LED kayaknya tuh mungkin ya ini gue juga belum pernah tahu rasanya syuting background LED mungkin kalau lu terlalu exposure lu naikin kelihatan tuh LED LED-nya itu satu flicker. Kalau flicker mah enggak lah, lu kata kita pakai kamera begini. Loh enggak, tapi maksudnya enggak kelihatan LED-nya dan tidak realistis jadinya. Mungkin ya. Terus satu. Kedua, kayaknya yang gue perhatiin adalah kenapa kalau setiap dia pakai background LED enggak ada nih lighting dari belakangnya juga karena kalau lighting ya pasti mantul ke LED-nya, lighting-nya gitu kan. Mantul ke layarnya. Jadi literally cuma ngandelin lighting yang dari LED-nya itu doang. Makanya filmnya gelap semua, Mandalorian. Kayak abu-abu nggak jelas, nggak enak dilihat Mandalorian, gitu. Kalau lagi background-nya LED. Color correcting-nya, jadi dia siang pun nggak terlalu terang. Nggak bisa kontras. Gak bisa itu kontras. Adalah menurut gua kekurangan terbesar The Batman ini. Makanya gua bilang Warner Bros. Pelit banget. Karena? Kalau dia ngasih budget dikit lagi aja, padahal dia bisa perfect loh. Bener. Karena mohon maaf mengganggu. Contoh, banyak adegan-adegan yang terlalu gelap banget. Di mata tuh kayak mau fokus yang mana sih gue nih terlalu gelap benar gue terlalu gelap dan nggak ada kontras ya kalau gelap kontras itu enak dilihat gelap nggak ada kontras itu kayak ngeliatnya tuh opo gue kemarin nonton lagi yang versi Nolan aja gelapnya enak banget lihat mata gila belum lagi dia syutingnya pakai kamera itu lagi apa dulu apa IMAX gila yang harganya gue ingat banget dulu baca artikel yang syuting apa harganya 3M yang syuting naik motor yang ada yang Batman motor kan yang naik motor si DOP-nya kata si Nolannya hati-hati 3 miliar ya. Aduh, dia makin jalan pelan-pelan, kok sampai belar, gaji dia bubar. Ada satu yang kecelakaan ya? Satu kecelakaan dan kamera dari Nolan itu ada tiga kameranya. Tiga, satu ya? Pecah, 3M pecah. Nolan mah gila. Gila ya, itu kan, Antujas 3 kan? 3M pecah. Atau 74 bagus. Atau 74 dipecahin juga ternyata nangis sih. 36. Ya nangis juga. Iya. By the way itu menurut gua. Kalau gua pas nonton tapi gua setuju. Sangat tapi gua setuju. Ini. Gua setuju sih. Karena ya terus banyak angle enggak lagi. Nah, kemarin kan juga banyak yang bahas kan, ini harusnya bisa dirapetin tuh gua setuju. Bisa lah dirapetin. Kenapa? Karena gua banyak film nonton film yang contoh banyak lah kalau mau sebut salah satu ada Godfather apapun game lagi. Film yang 3 jam yang bener-bener literally tidak ada satu momen pun atau gue nonton berkali-kali pun gue nggak tidur. Kemarin aja gue nonton kedua gue tidur maksudnya. Karena angle-nya lagi-lagi kalau Godfather tuh hampir semua angle semua itu literally yang every frame is a painting di mana lo yes. Setiap ada yang salah lo harus tegang lo ini nah. Batman harusnya bisa begitu setiap frame is a painting tapi lagi-lagi terbatas di background terbatas LED. Di background. Gitu, jadi gue ngeliatnya, ya karena ini budget, kekurangannya kan? Nih. Kalau sana jadi background beneran tuh semua kemarin, wah pasti bisa angle. Karena angle yang pas balapan penguin aja itu dapat banget menurut gue. Iya. Karena bebas gitu kan. Apalagi angle-angle pas lagi di luar kan, wah dari atas gitu, wah bebas. Tapi pas udah background LED ya udah. Gitu aja, udah gitu lu sadar gak? Itu kan ceritanya kan mau kayak yang di Daredevil kan juga banyak scene yang di atas gedung belum jadi kan. Kok anginnya kenceng tuh? Pas lagi ngobrol Kingpin sih itu. Itu gak ada angin nih, yeah. Karena studio. Backgroundnya LED. Padahal di atas gedung gitu gak ada mek apa-apa. Ininya Batman di bawah aja capnya. Gak ada gerak-gerak. Gitu. Itu aja sih kekurangannya menurut gua. Karena budget. Udah kekurangan gede menurut gua itu. Budget. Oh, itu. Makanya kedua mana Bros-nya pelit-pelit lah. Pelit banget. Sebenarnya gua rasa Warner Bros ini ya ini nyoba karena kayak ada taruhan. Mungkin menurut taruhan. Mau taruhan. Karena menurut dia kan ini remake yang keberapa nih? Udah. Dikasih budget terbatas. Tapi gitu. Ternyata dikasih terbatas malah works. Maksudnya works dalam arti gitu. Dengan segala kekurangannya menurut gua oke sih. It's worth to watch. Oke okay lah. Ngasilin 128 juta tadi aku lihat. 128 juta. 200 juta ternyata. Ini kan baru 1 week ya. Baru 1 week. Ini bakal balik modal. Cuman, ini nggak tahu ya. Cuman bisa jadi, ya mudah-mudahan balik modal.
pun bisa jadi juga nggak terlalu rame. Kenapa yang gue lihat adalah satu, marketnya sangat ini sekali. Betul. Gue ngebayangin anak-anak nih tidur. Meruncing, sangat anak-anak meruncing tidur. Itu pertama. Kedua, lagi-lagi orang yang mungkin matanya kurang bagus, dia nonton tuh kayak berusaha menikmati cerita, menikmati. Tapi dari visual tuh kayak ada literally momen yang apa kemarin ya, yang dia pertama kali ketemu si Catwoman dan lu gini-gini, gue bilang bergelap banget kok saya ngeliatin apa-apa. Oh. Kayak berusaha nyari kok. Oh. Kontrasnya kurang gitu loh secara ini, tapi ya itu gimana lagi, background LED kayaknya masalahnya gitu. Karena dulu gue mendapatkan itu pertama kali nonton Mandalorian tuh kayak, kok ini apa sih? Kayak ada kurang gitu, gue liat budget tuh sendiri, terlalu Pak. Flat. Mandalorian juga budgetnya gitu. Lumayan sedih gitu. Ternyata budgetnya ya, gitu. Ya jangan pelit-pelit lah, monoblok. Kalau lo mau gede, kasih yang mendingan dong. Masa budget. Dan gue rasa juga penulis skripnya juga dia kenapa kuatin di penulisan skrip, ya karena dia tahu, oh budget rendah nih, cerita harus bagus. Padahal dia kan mau fasenya tuh fase super slow yang di mana kalau gue lihat ya penonton tuh pengen dimanjain nikmati dengan sinematografinya kalau yang gue lihat maksudnya si Matt Reeves ini. Jadi gue makanya yang Penguin dapat banget. Pertama dia kayaknya di jalanan beneran dong itu pasti. Katakanlah itu LED pun yang pas dia jalan, tapi maksud gue emphasize yang pas deng 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 dapat Batman-nya ngeri. Nah untuk kayak gitu kan itu harus yang angle-angle yang every frame a painting gitu loh, yang angle-angle yang dapat yang feel-nya tuh harus sesuai dengan naskahnya gitu. Nah kayaknya ada beberapa yang mau kayak gitu tapi terbatas di LED. Jadinya ada orang sebagian yang kayak gue nonton kedua kali kemarin udah agak udah gelap lagi kan, pasti gelap, remang-remang, bini gue nyender. Gitu, itu ya kekurangannya. Satu itu aja. Ada yang ngantuk. Semoga yang kedua ada yang ngantuk, yang ada yang dribble di bawah. Takutnya nih. Kan ini works kan? Enggak budget rendah. WB kurangin lagi malah. Gara-gara ini works sih, chill. Tapi Warner Bros emang kebanyakan gitu sering kayak gitu soalnya. Nyebelin banget sih. Tahu enggak sejarahnya ini? Sejarahnya Home Alone. Yang main di cancel aja. Ternyata Warner Bros. Di Netflix yang movie that made us, nonton deh. Oh, yang Home Alone ya? Home Alone itu aslinya Warner Bros ternyata. Oh. Terus di tengah jalan main, kayaknya nih movie kayaknya nggak bakal ini balik modal deh, dah cancel, di cancel lagi. Oh, udah jadi, setengah jalan. Set udah jadi, udah syuting beberapa jalan, udah syuting beberapa scene. Ditinggalin, kata Warner Bros. Cut ya. Tapi untung 20th Century Fox ngambil. Totonya film terlaris sepanjang masa, termasuk Mamam. Iya banget sih. Tiap Natal. Gigi jari, itu satu tahun penuh di setel di bioskop itu film. Gila nggak? Itu contoh ya Warner Bros ya. Gitu. Yeah, dan kalau bikin skrip nggak usah ada pekerja-pekerja, ada alien blar-blar di atas, nggak usah. Turun. Kalau ada alien perang, turun. Itu nggak usah. Aduh, goblok banget. Aduh. Kan loyal kepada Wayne kan? Oh iya, bayaran gede ya. Mungkin ada aturan di kontrak kayak, jangan. If alien gitu kan, walaupun ada alien bertarung, tetap kamu. Oh iya, iya, iya. Sian tuh, tapi Batman paling sedih tuh sebenarnya Ben Affleck. Sedihnya karena emang kurang upgrade, kurang apa ya, kurang building karakternya kurang, karena emang filmnya masih sedikit sekali. Karena film pertamanya pun langsung dicampur-campur, udah ada sekali. Superman-nya, ada Wonder Woman-nya. Harusnya gue pengen dia harusnya film pertama Ben Affleck doang aja. Gak ada. Gak ada. Karena Superman-nya ada. Superman-nya ada. Gak ada. Si Wonder Woman-nya ada. Aquaman-nya ada. Makanya gak ada. Flash aja ada kan, bentar lagi. Udah gitu langsung jembatanin buat Justice League kan. Langsung ada tiba-tiba Flash. Makanya gue pertama kali nonton Batman Superman, Toto Flash gini, wah kebanyakan ini kebanyakan masuk semua di satu film tuh terlalu banyak gitu loh. Harusnya santai. Man of Steel ya gue seneng, banyak orang benci Man of Steel kan gue taruhan sama Gemma dulu, tenang Gem, ini kalau Man of Steel kedua dibenci orang, ada yang mesti paling nggak Superman tuh kebelah lah, ada yang suka ada yang benci, masuk akal jadinya. Habis ngancurin kota ya dong. Iya. Bener kan dibenci, di cuman begitu Batman Superman. Di trailernya dibenci dia. Udah gitu udah berantem yang bener-bener kayak berantem yang liter, sampai tonjok-tonjokan, sampai tembus tembok segala macam, yang udah sampai tahu kelemahan masing-masing. Marta kelar. Anjing lah. Marta. Cuman gara-gara pakai makeup Marta dilar bareng. Iya, aku pakai juga. Makanya gua udahan berantem. Candaan Deadpool, I beat someone in the cape and his mother's name is Marta too. Udah gitu yang paling lebih konyol lagi langsung sambat-sambat gitu loh. Oh, best friend. Apai. Itu aduh. Apa yang bikin damai cuy? Marta lah. Terus kan jadi meme kan? Superman diculik sama ibunya. Apa gunanya tuh kuping pendengaran dia yang wait. Kan dia bisa dengar semua seluruh dunia suara. Cari aja enggak ya? Wujung dengan speed of light jum cepet jemputnya nya blam blam blam. Itu adalah Superman itu kan kalau ditembak dia walaupun mau isinya kryptonite kan dia bisa ngeles.
Karena kan iya, pas sebenarnya. Lah iya ya. Itu makanya banyak banget kalau lu mau bahas plot secara detail, secara nerdy. Kalau gua dulu pertama kali nonton literally yang pertanyaan gua kenapa kagak Batman sih yang nek yang itu. Nek kan dia punya tuh ya senjata kryptonite sih, makanya itu sih itunya. Kenapa mesti Superman yang tombakin gitu? Kenapa enggak Batman? Lu kan enggak ini sama kryptonite atau Wonder Woman berdua sama Batman. Kerja sama lah. Yang nyerang si siapanya tuh? Si Doomsday. Si Doomsday. Okay, kenapa mesti yang orang jelas-jelas bisa mati sama kripto? Kenapa sih dia nih? Atau Wonder Woman. Batman. Wonder Woman tombak, iya. Si Batman deb-deb-deb berguna dia jadi manusia gitu loh. Batman versus Superman tuh kebanyakan. Dari mulai bos sampai anak-anak buahnya di gedung gak ada guna-gunanya. Turun, turun. Oh turun bos. Gue lupa loh. Batman versus Superman tuh Doomsday kan terakhir kan? Untung gue Tara Asno kalau masuk tes IQ. Sama Wonder Woman kan? Tes IQ Tara Asno, hati-hati. Oke, gue emang kebanyakan sih, emang kebanyakan. Sebenarnya harusnya Doomsday tuh di film lain. Gitu, oke. Tapi anyway, dengar-dengar juga ini katanya DC, dia mau mencoba membuka pintu baru untuk DCU. Dengar-dengar. Mau kayak apa lagi? Katanya, jadi kan ini kan makanya trailernya kan makanya di casting juga anak-anak muda ya. Ada The Rock. The Rock-nya kan jadi Black Adam. Oh iya Black Adam. Terus katanya Dr. Fate-nya si Pierce Brosnan. Taruhan sama gue ya. Taruhan sama gue, Black Adam keluar hampa filmnya. The Rock gak bisa acting. Gue nonton Red Black Notice. Adam. Red Notice! Terbaik di Netflix. Gue nonton begini, gue nonton nih. Kubur. Ini aku udah kelar filmnya. Sana udah kelar. Jem. Udah kelar sana, Jem. Ya, jadi The Rock, mohon maaf deh, gue fans The Rock. Tapi mohon maaf, gue harus jujur. Duh. Tapi emang bagus. Udah gitu pake ada yang bilang lagi kemarin. Pengen ngeliat Henry Cavill sama The Rock acting bareng. Tidur gue di bioskop. Yang satu begini actingnya nih. She with you. Yang satu The Rock begini juga matanya. No. No. Tapi film yang dibintangin The Rock semuanya sukses. Oh iya benar. Iya yeah, kan? Yeah. Semuanya over 1 billion. Tapi kan The Rock kan selalu di timecast. Intinya gitu oh, aja. Ada satu meme yang dia kasih 4 The Rock. Dengan baju yang mirip-mirip. Terus atas tulisannya, believe me, this is 4 different movies. Semuanya sama actingnya. Ya, nih The Rock di Jumanji, di San Andreas. Dimana pasti pakai baju safari. Pasti bajunya ketat. Sampai ditulisin gitu. Tapi jangan salah loh, dulu The Rock tuh acting-nya lumayan loh. Oh, bagus, Pak. Dulu, kalau nonton Game Plan, Tooth Fairy, terus nonton WWE kan pas dia mata alisnya digituin kan. Pokoknya selama dia masih punya jambang, itu masih keren. Masih punya itu. Itu oke. Tapi anyway, The Batman menurut gua thumbs up. Oke kok, menurut gua worth to watch. Bagus, ya, 3 jam. Dan ya, filmnya 3 jam penuh dengan storytelling dan tentunya apalagi kalau buat superhero movie. Bagus. Ya. Nonton lah. Teka-teki juga gue suka. Oke. Okay. Okay. Jadi di belakang udah begini-begini, udah mau mati soalnya. Satu jam. Thank you okay. Ya, yang sudah nonton ya. Ini nilainya adalah beli Blu-ray-nya dari 10. Beli Blu-ray dari 10. Yeah. Karena emang lagi lebih enak nonton digital daripada di proyektor enggak kelihatan gelap. Betul. Gue setuju. Gitu. Worth collectible. Ya, sampai jumpa di ngopi yang berikutnya. Sampai jumpa. Ngobrol film. Walaupun nih low budget banget, kayak mana bros nih? Air putih, liat. Avengers lagi. Udah gitu gelas Avengers lagi. Stormtrooper lagi. Disney semua. Oh iya. Disney semua. Which is... nggak masuk akal. Masuk. Spider-Man. No Way Home. Kenapa? Dia kan ngoleksi itu Star Wars. Masa nggak sadar kalau itunya Windu? Si siapanya? Si... Iya, siapa sih? Dia koleksi Star Wars. Si Nick Fury-nya Winnie Fury. Wait. You are on TV. Gitu dong. So what just because I'm black? Bukan you black, this is that's you. Jangan mengalihkan kalau gua rasis. That's you. Gua mau kencing. Mr. Fury, that's you. Masih rekam loh.